Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih buat tuan dan puan hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini untuk bersama-sama meraikan satu program berjudul Biblioterapi Membuat Saya Bahagia, anjuran bersama Persatuan Pustakawan Malaysia PPM dan Perbima, Persatuan Biblioterapi Malaysia. Tuan dan puan yang saya muliakan, saya Siti Nisrin Muhammad Anis selaku host tuan dan puan pada hari ini, merupakan ahli Perbima dan juga staf daripada Universiti Teknologi Malaysia Sekudai. Dan saya mewakili jawatankuasa program kerja hari ini mengalu-alukan kehadiran tuan dan puan kerana sudi memberikan masa kelapangan tuan dan puan untuk bersama kami pada hari ini. Tuan dan puan yang kami muliakan, program ini juga adalah program mutakhir bagi Persatuan Perbima sebelum 2020 melabuhkan tirainya. Jadi sebelum kita memulakan majlis dan segmen-segmen yang telah disediakan, sukalah saya memberikan sedikit taklimat mengenai perjalanan program hari ini. Sebentar lagi, dalam pukul 10 hingga 10.30, tuan dan puan akan dihidangkan dengan maklumat pengenalan kepada biblioterapi oleh Dr. Nursyila Saifuddin. Diikuti pada pukul 10.30 hingga 11 suku, teknik biblioterapi oleh Puan Rafidah Abdul Aziz, Presiden Perbima sendiri. Setelah itu, tuan dan puan dihidangkan bersama sesi bual bicara bersama tiga orang moderator kami. Selesai program sesi bual bicara, tuan dan puan jangan ke mana-mana. Sila tunggu untuk program quiz mix and match bersama dengan tiga orang jawatankuasa kami, iaitu Cik Ruziyati, Nur Syahira dan Alia. Dan sebelum program ini melabuhkan tirainya, tuan dan puan akan diberikan taklimat mengenai pertandingan anekdot oleh Encik Ramlan Ramli. Serba sedikit maklumat tentang latar belakang PPM. Perbima, Persatuan Biblioterapi Malaysia, ditubuhkan pada 31 Oktober 2017. Tujuan utama persatuan ini adalah untuk memberi kesedaran dan seterusnya memperkenalkan kaedah biblioterapi sebagai satu kaedah intervensi bagi menyelesaikan masalah dan kesukaran dalam menangani gangguan tingkah laku di kalangan anak-anak, remaja dan juga dewasa. Jadi program ini, intervensi ini adalah melalui bahan-bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan di Malaysia inilah, insyaAllah. Buat masa ini, teraju utama kepada Perbima adalah Puan Rafidah Aziz dan pasukan kerja utama beliau adalah terdiri daripada kalangan staf Universiti Teknologi Marang. Manakala bagi PPM, Persatuan Pustakawan Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1955. Ianya merupakan persatuan profesional untuk ahli maklumat dan pustakawan di Malaysia. PPM sangat komited untuk mewujudkan masyarakat awam berasaskan pengetahuan yang kaya maklumat melalui promosi ekuiti maklumat, pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan profesionalisme di kalangan ahli para pustakawannya dan ahli profesional maklumat. Teraju utama kini adalah yang berbahagia Dr. Rashida Abul Hassan daripada Pustaka Negeri Sarawak. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mempersilakan kepada Dr. Nursyila bagi sesi pengenalan kepada biblioterapi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang sedang menonton secara live di FB Persatuan Pustakawan Malaysia. Sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia 2020, saya dan beberapa orang rakan lagi dari Persatuan Biblioterapi Malaysia akan membincangkan sebuah topik iaitu Biblioterapi Membuat Saya Bahagia. Saya Dr. Nursyila binti Saifuddin yang merupakan timbalan Presiden Persatuan Biblioterapi Malaysia akan memulakan slot pada pagi ini dengan tajuk Kenali Biblioterapi.
Alright, saya percaya ada di antara di kalangan anda yang baru yang pernah mendengar perkataan bibliografi dan ada juga yang baru pertama kali mendengar perkataan bibliografi. Oleh yang demikian, pada pagi ini saya akan membawa anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa itu bibliografi. Bibliografi adalah hasil gabungan dua perkataan Greek iaitu biblio dan terapia, ya, di mana biblio bermaksud ya, buku di dalam bahasa Inggeris, manakala terapia bermaksud healing di dalam bahasa Inggeris. Pada tahun 1916, Samuel Crotches telah menggabungkan dua perkataan ini menjadikan biblioterapi dan mendefinisikan biblioterapi sebagai salah satu proses di mana penggunaan ya, literature iaitu buku-buku sama ada fiction atau non-fiction bagi membantu atau juga merawat ya, individu yang mengalami ya, yang berdepan dengan isu-isu psikologi, sosial dan emosi. Okey, sebenarnya kajian mengenai ya, penggunaan buku sebagai salah satu alat ya, ataupun sebagai salah satu kaedah terapi ini telah banyak dibincangkan di dalam penulisan-penulisan yang lepas melalui kajian-kajian yang telah dijalankan oleh beberapa orang penyelidik yang membuktikan bahawa buku juga boleh dijadikan sebagai satu alat terapi ya untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental ataupun penyakit-penyakit yang bertujuan untuk penyembuhan ya emosi dan jiwa ya. Buku juga boleh dijadikan sebagai satu panduan untuk menyelesaikan masalah peribadi. Di mana biblioterapi ini digunakan untuk sesiapa sahaja ya, sesuai untuk sesiapa sahaja untuk semua peringkat umur untuk mereka yang sihat tubuh badan tetapi menghadapi masalah ya emosi dan jiwa. Dan ianya juga sangat berguna ya untuk mereka ataupun sesiapa sahaja individu yang sihat tetapi inginkan pertumbuhan dan perkembangan diri. Okay, beberapa istilah lain ya selain daripada biblioterapi, ia juga dikenali sebagai bibliocounseling, reading therapy, book matching, bibliolinking, book healing, therapeutic reading dan lain-lain lagi ya seperti yang tertera di dalam slides. Okey, sekarang saya terangkan secara ringkas tentang sejarah biblioterapi iaitu kita lihat dari perspektif Islam dan juga perspektif Barat. Dari segi perspektif ya Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh ya segala penyakit. Dan juga surah yang pertama iaitu surah Al-Alaq telah diperintahkan kepada seluruh manusia ya manusia untuk membaca ya. Okey, di sini bagaimana Al-Quran ya merawat jiwa ini telah telah digunakan sejak dahulu lagi contohnya pada abad ke-13 ya biblioterapi telah diperkenalkan di rumah sakit Al-Mashhur iaitu di Cairo di mana selain daripada selain diberi ubat pesakit juga diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ya. Hasilnya di sini sangat positif di mana mereka merasakan kedamaian hati sehingga memperolehi kesembuhan yang lebih cepat. Justeru konsep ya Quranic biblioterapi ini harus diperkenalkan dengan lebih meluas lagi terutamanya kepada orang Islam ya masyarakat Islam. Okey, manakala daripada perspektif Barat pula, sejarah telah menunjukkan bahawa biblioterapi ini telah bermula pada sekitar tahun 1850-an lagi di mana sebuah esei On Reading for the Insane telah diterbitkan. Kemudian pada tahun 1900 hingga 1920, first professional librarian in a mental hospital ya telah diambil
Dan pada ketika ini juga the term bibliotherapy was coined ya by Crotthel ya. Kemudiannya di sekitar tahun 1920 hingga 1940-an telah diwujudkan first reader advisor and then poetry telah digunakan ya di dalam group ya terapi, kemudian research on psychiatric patients reading interest telah diadakan ya. Kemudian pada 1940-an hingga 1950-an ya a great book ya program reading letters for human developments ya dan pada ketika ini jugalah pada tahun 1949 Schwartz telah melakukan ya penyelidikan beliau dan telah terbit ya Schwartz dissertation dan kemudiannya sehinggalah pada tahun 2000 bibliotherapy tools and schemes were introduced ya seperti read ya yourself wealth ya and then books on prescription dan kebanyakannya ini adalah bibliotherapy ini banyak dilakukan di negara-negara barat ya terutamanya di negara Eropah ya. Okey, sebagaimana yang kita ketahui pada peringkat awal bibliotherapy ini telah digunakan ya untuk oleh perawat-perawat di hospital psychiatry ya untuk pesakit yang mengalami gangguan mental. Dan menjelang awal ya abad ke-20 banyak perpustakaan ditubuhkan di hospital-hospital terutamanya hospital-hospital psychiatry dan terutamanya hospital-hospital di hospital-hospital tentera di mana buku telah digunakan sebagai salah satu kaedah untuk merawat ataupun memberi ketenangan kepada tentera-tentera yang kehilangan apa ni anggota tubuh badan yang trauma ya yang mengalami trauma yang terkesan ya dengan trauma akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua di mana pada ketika ini kaunselor telah bekerjasama dengan pustakawan untuk menentukan ya bahan-bahan bacaan yang terpilih untuk mereka yang mengalami masalah ataupun trauma. Dari sudut sejarah sebagaimana yang kita lihat sebentar tadi bahawa biblioterapi ini telah banyak dipraktikkan di negara-negara barat terutamanya iaitu di negara-negara Eropah dan ianya tidak begitu popular ya di negara Malaysia walaupun konsep biblioterapi ini telah lama dibincangkan ya dalam bidang-bidang seperti psikologi, kaunseling dan sebagainya tetapi ianya tidak begitu popular di Malaysia. Oleh kerana kita dapati bahawa biblioterapi ini mampu ya memainkan peranan di dalam mengatasi masalah mental sebuah persatuan iaitu Persatuan Biblioterapi Malaysia telah ditubuhkan di mana saya sendiri sebagai Timbalan Presiden Persatuan Biblioterapi Malaysia dan Puan Rafidah ya sebagai Presiden Biblioterapi Malaysia kami bersama-sama pada ketika ini mengembangkan lagi ya aktiviti biblioterapi iaitu dengan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang terdapat ya bahan-bahan bacaan yang mampu memberi kesembuhan ya dari segi emosi dari segi penyakit yang berkaitan dengan mental dan juga Persatuan ya Biblioterapi Malaysia ingin memberi ya pendedahan kepada masyarakat dengan teknik pemilihan bahan-bahan ya biblioterapi yang sesuai yang boleh digunakan ya untuk yang boleh digunakan untuk tujuan terapi. Okey, yang mana
perkara ini mengenai pemilihan bahan ini akan dibincangkan oleh Presiden ya, Biblioterapi Malaysia untuk slot yang seterusnya. Di sini saya ingin memberi sedikitlah pengenalan tentang persatuan ya. Iaitu Perbima sebenarnya adalah sebuah ya badan NGO ya di Malaysia yang telah ditubuhkan pada 31 Oktober 2017 ya. Maknanya baru lagi 3 tahun ya kami ditubuhkan. Antara tujuan utama sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini ialah pertamanya untuk menjalankan kempen kesedaran lah berkenaan dengan biblioterapi. Kemudiannya ialah yang utamanya juga kami ingin mempromosikan ya perpustakaan sebagai pusat menyediakan bahan-bahan terapi, di mana kita lihat orang ramai jarang untuk menggunakan perpustakaan ya, sedangkan kita lihat di situ perpustakaan terdapat ya bahan-bahan bacaan yang sesuai, terutamanya bahan-bahan yang berkaitan dengan perkembangan diri, berkaitan dengan motivasi yang boleh digunakanlah untuk tujuan terapi diri. Ya, dan selain itu untuk sebagaimana yang saya maklumkan tadi, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana memilih ya teknik pemilihan bahan-bahan yang bersesuaian ya, supaya proses terapi itu menjadi lebih berkesan. Di sini kita sebagai anggota masyarakat ya, terutamanya ya melalui Persatuan Biblioterapi Malaysia, kami berharap biblioterapi ini dapat dijadikan sebagai salah satu kaedah terapi yang mana ianya boleh digunakan oleh individu itu sendiri ataupun boleh juga dilakukan di kalangan ya pustakawan ataupun kaunselor untuk membantu ya individu-individu yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental. Seterusnya, mengapa biblioterapi? Okay, sebagaimana yang kita ketahui, biblioterapi ini mampu untuk memberi ya kesan kepada penyakit mental terutamanya, dan juga mampu untuk merawat jiwa dan emosi. Ya, jika dilihat pada ketika ini terutamanya isu semasa ya, itu pandemik ya COVID ya 19 yang menyebabkan ramai ya kehilangan pekerjaan, ramai yang kehilangan tempat tinggal ya, menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Perkara-perkara ini telah memberi kesan kepada mereka ya, yang menyebabkan kita lihat ya statistik ya kes-kes pembunuhan ya, kes-kes bunuh diri ini telah meningkat ya. Dan jika ya anda lihat ya daripada statistik yang dipaparkan di sini, kadar ya kalau kita lihat secara global, seramai 300 juta manusia menderita akibat kemurungan. Kemudian pada tahun 2015, 29.2 iaitu peratus ya individu yang berumur 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental di Malaysia. Dan peratus ini semakin lama semakin tinggi ya, dan kita juga lihat ya kajian yang dilakukan oleh AIA Vitality yang menunjukkan bahawa 50.2% pekerja di Malaysia menghadapi masalah stres ya. Okey, apabila kita bercakap ya berkaitan dengan kesihatan mental, ia sebenarnya adalah situasi ya di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak ya terhadap stres kehidupan. Ya, mana jika dia mempunyai tahap kesihatan mental yang baik, individu tersebut boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Dan ianya merujuk kepada cara kita berfikir, ya, merasa dan cara kita bertindak, cara bagaimana individu menangani masalah, ya, dan juga berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi di sini pentingnya setiap individu mempunyai tahap kesihatan mental yang baik. Okey, kajian terkini dalam
biblioterapi ya, mengesahkan yang mana teknik biblioterapi ini dapat membantu ya individu yang menghadapi mengatasi ya masalah seperti masalah kesihatan, trauma, masalah sikap, tekanan, ketagihan arah dan dada, kematian, penderaan ya, gelandangan dan sebagaimana yang seperti mana yang anda semua boleh lihat di dalam slide. Okey, mengapa biblioterapi ya, selain kesihatan mental tadi yang kita dia mempunyai perkaitan rapat dengan kesihatan mental. Walaubagaimanapun biblioterapi ini juga digunakan ya terutamanya kepada individu yang sukar untuk mengenal pasti dan meluahkan perasaan mereka. Ya, selain biblioterapi ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah ya kendiri dan juga memulihkan ya masalah peribadi atau isu-isu berkaitan psikologi kepada keadaan yang lebih baiklah, kepada keadaan yang lebih normal. Ya, okey, biblioterapi ini juga digunakan terutamanya kepada mereka yang sukar untuk berkomunikasi secara lisan dengan orang lain. Ya, di mana kadangkala ianya sukar untuk diceritakan kepada orang lain. Ada setengahnya dia tidak suka ya untuk berbincang dengan orang lain masalah dan dia memendamkan ya segala masalah itu secara sendiri. Okey, dengan cara membaca ya bahan-bahan yang sesuai, menggunakan buku-buku untuk memulihkan emosi dia, mungkin ini dapat membantu dia untuk mencari jalan penyelesaian ya. Okey, selain daripada itu, biblioterapi juga adalah untuk menggalakkan ya pemikiran yang lebih positif, meningkatkan keyakinan diri dan lebih matang ya dalam menilai sesuatu keadaan. Seterusnya kita pergi kepada manfaat biblioterapi sebagaimana yang anda semua dapat lihat. Okey, di sini ada 11 manfaat biblioterapi yang saya paparkan. Yang pertama ialah melalui biblioterapi ya kita dapat lebih menghargai diri, di mana kita terima diri seadanya ya melalui penceritaan ya, watak-watak di dalam buku-buku ya, mana kita boleh dapat melalui pembacaan kita, kita dapat ya menghargai, lebih menghargai diri sendiri. Yang keduanya dapat mendekatkan diri dengan Tuhan ya, melalui buku-buku atau bahan-bahan bacaan bahan-bahan bacaan agama ya. Okey, kemudiannya sebagai simulasi intelektual diri, di mana membaca akan menggerakkan ya otak untuk berfikir ke arah yang lebih positif ya. Okey, kemudiannya memotivasikan diri untuk kita terus melangkah ke hadapan ya, melalui terutamanya melalui pembacaan ya, bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan perkembangan diri ya, buku-buku, contoh-contoh buku-buku motivasi ya. Melalui pembacaan buku-buku motivasi ini kita dapat memperbaiki diri kita lebih baik lagi ya, dan membantu kita untuk melangkah ke hadapan ya. Okey, kemudian melalui biblioterapi juga ianya dapat menggalakkan lagi sesi luahan perasaan ya, melalui perbincangan yang diadakan di antara ahli terapi biblio ataupun kaunselor dan juga klien ya. Okey, ataupun melalui grup ya, grup discussion, grup apa ni, perbincangan lah, berkumpulan ya. Okey, kemudiannya untuk ya menerima situasi diri yang sedia ada, iaitu kita kembali kepada asal, meningkatkan semula minat dan hobi ya, meredakan perasaan kesunyian dan kebosanan ya melalui buku ya, mendidik hati untuk sayang kepada diri sendiri ya, di mana diri kita ini terlalu berhargalah ya. Kemudian mendidik hati untuk menghargai keluarga, pekerjaan dan juga kehidupan. Alright, mengapa biblioterapi ini amat disarankanlah, terutamanya kepada individu yang menghadapi masalah emosi, jiwa dan sebagainya. Ya, so di sini ya, di antara kelebihan biblioterapi, pertamanya ia adalah satu kaedah yang murah. Kenapa? Kalau kita tengok ya, buku
Kita boleh pinjam, ya. Kita boleh pinjam dari perpustakaan ataupun boleh dibeli di kedai buku. Harganya tidak terlalu mahal dan saya percaya buku mampu, ya, dimiliki oleh setiap orang lah sekiranya kita ada minat untuk membaca dan untuk membaca, ya. Okey, kemudian selain daripada itu, biblioterapi ini dia boleh diamalkan, ya, di mana-mana saja mengikut kesesuaian pembaca dan umur. Ya, sekiranya terapi ini dilakukan secara sendiri, maka biblioterapi ini boleh saja dilakukan di mana-mana saja. Di bilik, di rumah, di ruang tamu, ya. Di universiti, di kolej, ya. Sekiranya biblioterapi ini dilakukan secara sendirianlah, ya. Tetapi jika biblioterapi ini dilakukan dengan ahli, ya, terapi biblio ataupun kaunselor, makanya mungkin kita perlukan satu ruanglah, ya, di mana sesi kaunseling dijalankan, ya, sesi terapi ini dijalankan, ya, di tempat yang sesuai lah, ya. Kemudian teknik ini tidak memerlukan, ya, pengambilan sebarang ubat-ubatan. Ya, namun begitu sekiranya biblioterapi, sekiranya seseorang individu itu mengalami masalah kesihatan mental yang agak serius, maka ianya juga perlu diberikan ubat, ya. Manakala biblioterapi ini, buku-buku ini hanyalah sebagai satu alat, ya, sokongan, ya, untuk mempercepatkan lagi proses penyembuhan, ya. Dan sekiranya dilakukan secara kendiri, makanya kita tidak memerlukan sebarang temu janji, ya. So ini adalah kelebihan biblioterapi. Okey, seterusnya persoalan, biblioterapi untuk siapa? Biblioterapi ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, tidak kira peringkat umur, sama ada kanak-kanak, golongan dewasa dan golongan tua. Dan ianya juga amat disarankan kepada mereka, terutamanya yang mengalami masalah kesihatan mental ataupun masalah yang berkaitan dengan emosi, jiwa, ya. Dan juga tidak juga kepada mereka yang mengalami masalah kesihatan mental, mereka yang menghadapi penyakit-penyakit, ya, kronik seperti penyakit kanser, buah pinggang, yang merasakan bahawa diri mereka tidak lagi berharga, tidak lagi berfungsi dalam kehidupan. So buku-buku atau bahan-bahan bacaan yang sesuai ini boleh digunakan sebagai salah satu alat, ya, salah satu kaedah untuk menterapi, ya, individu-individu tersebut, ya. Manakala untuk pelajar-pelajar universiti, untuk pekerja-pekerja yang merasakan diri mereka hilang motivasi, mereka boleh menggunakan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan motivasi untuk membangunkan, ya, diri mereka, ya. So di sini ditekankan di sini bahawa biblioterapi ini boleh digunakan untuk sesiapa saja, amat sesuai, dan paling penting ialah ada, ya, minat untuk membaca, ya. Itu adalah perkara utamalah untuk menjadikan biblioterapi ini suatu proses yang lebih efektif, ya, lebih berkesan. Okey, siapakah pengamal biblioterapi? Kajian mendapati bidang, ya, biblioterapi ini digunakan secara meluas oleh ahli psikologi, psychiatrist dan juga kaunselor, iaitu pada tahun 1980, ya, satu kajian telah dilakukan, ya. Dan pada tahun 1998, kajian yang dilakukan terhadap pengguna, ya, di Britain mengenal pasti empat kumpulan, ya, utama yang mengamalkan biblioterapi, iaitu ahli psikologi sebanyak 57%, pustakawan 20%, jururawat 11% dan juga pekerja sosial sebanyak 10%. So di sini kita dapat lihat, ya, terutamanya pustakawan, kita boleh memainkan peranan kita sebagai ahli, ya, terapi biblio,
ya, dengan membantu masyarakat lah, kita boleh memberikan, memainkan peranan kita untuk memberi sumbangan ya kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dan untuk mengurangkan juga kadar ya masalah kesihatan mental di negara kita. Okey, sebelum saya mengakhiri ya sesi saya pada pagi ini, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan perkongsian dan kejayaan biblioterapi. Yang pertama ialah pengalaman di United Kingdom, di mana kita dapati di sana biblioterapi ini telah dipraktikkan secara meluaslah ya, melalui The Reading Agency ya, di mana sebanyak ya 2 million ya leaflets ya distributed ya have been distributed, and then 7,000 ya prescribers ya prescribe ya buku sebagai salah satu alat alat untuk menterapi diri. Dan kita dapati di situ sebanyak 91% ya service respondent found ya the book helpful ya, and 79% understood more about their condition, 74% ya felt more confident about managing symptom, and said that 37% ya said that symptoms ya their symptoms improve ya. And 100% ya prescriber respondent said the scheme was helpful ya. Okay, so di sini juga ada evidence ya based study ya di mana oleh salah seorang pengamal biblioterapi ataupun pengguna ya kepada perkhidmatan ini ya, perkhidmatan biblioterapi ini ya, yang mana beliau menyatakan bahawa buku ini telah dapat membantu beliau lah dalam mengatasi masalah. Alright, seterusnya ini adalah salah satu inisiatif yang dilakukan oleh perpustakaan UiTM di kampus Puncak Perdana, iaitu menubuhkan ya satu sudut yang diberi nama Biblioterapi Corner. So kita mengharapkan bahawa dengan adanya aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan biblioterapi ini akan memberi kesedaran yang lebih ya kepada masyarakat ya secara umum ya berkenaan dengan pentingnya ya buku atau bahan bacaan ya sebagai salah satu kaedah terapi ya, sebab mungkin kita selama ini tidak sedar bahawa sebenarnya ada satu teknik yang betul-betul orang kata lebih praktikal ya, lebih sesuai, lebih mudah ya, seperti yang saya terangkan sebelum ini ya berkaitan dengan manfaat biblioterapi ya, kelebihan biblioterapi. Okay, dengan itu saya ingin mengucapkan ya ribuan terima kasih terutamanya kepada Persatuan Pustakawan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada Persatuan Biblioterapi Malaysia untuk bersiaran secara langsung ya untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa itu biblioterapi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurshila Syaifuddin di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, bagi pihak jawatankuasa kerja program, kami ingin meminta maaf kerana memang terdapat sedikit gangguan teknikal. Itu bergantung kepada tempat dan kawasan di mana tuan dan puan berada. Pihak kami sedang berusaha untuk memperbaiki mutu audio berkenaannya. Sekali lagi, untuk makluman tuan dan puan, sebenarnya program ini dibahagikan kepada dua sesi. Satu sesi pertama adalah sesi yang adalah dalam bentuk persembahan video. Manakala sesi berikutnya adalah lebih kepada program secara live. Justru harap bersabar, marilah kita berbiloterapi bersama-sama, tenteramkan jiwa. Tuan dan puan yang saya muliakan, segmen satu telah selesai. Kini kita akan bergerak kepada segmen kedua, iaitu mengenai teknik biblioterapi bersama Presiden Perbima Persatuan Biblioterapi Malaysia sendiri, iaitu Puan Rafidah Aziz.
Sebelum kita memulakan sesi berikutnya, sukalah saya mengajak dan menjemput tuan dan puan untuk sama-sama mengemukakan sebarang soalan yang ingin tuan dan puan utarakan kepada pihak kami di Facebook Persatuan Perbima dan juga Facebook PPM sendiri. Tanpa berlengah lagi, saya mempersilakan untuk segmen kedua, Puan Rafidah Aziz. Dipersilakan. Menjalani hidup dengan lebih gembira dan sebagainya, ya. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan penonton yang saya hormati sekalian telah pun mendengar di dalam segmen yang pertama tadi bersama Dr. Nursyila mengenai pengenalan kepada biblioterapi, dan pada segmen kedua ini saya Farafidah binti Abdul Aziz, Presiden Persatuan Biblioterapi Malaysia atau singkatannya yang lebih dikenali dengan nama Perbima, ya. Baik. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai teknik memilih bahan-bahan biblioterapi dan bagaimana kita hendak mengaplikasikan teknik ini terhadap diri kita sendiri dahulu. Kerana sekiranya kita ada masa yang lain, ada umur yang panjang, ya, kita dapat berjumpa lagi, kita akan belajar mengenai teknik biblioterapi berkumpulan. Dan hari ini saya mungkin akan dapat sentuh sedikit sekiranya masa mengizinkan biblioterapi terhadap kanak-kanak, ya. Baik. Umum ramai mengetahui bahawa apabila disebut membaca, ya, okey, sempena program pembacaan KWBC ini, anjuran bersama Persatuan Pustaka Malaysia dan juga KWBC, kita faham dengan jelas, ya, kita faham dengan daripada kita kecil lagi bahawa membaca itu memberikan kita informasi, memberikan kita satu bentuk hiburan, memberikan kita pengetahuan, ya. Tapi apabila ada rakyat kita, yang rakyat Malaysia, yang apabila dengar perkataan buku, mereka merasakan oh sungguh berat, ya, untuk membaca sesuatu buku tersebut, membaca apa sahaja. Sedangkan istilah membaca itu sendiri telah bermula daripada surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, iaitu surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Ya. Jadi bermaksud membaca itu tidak hanya sekadar membaca melalui buku. Kita boleh juga membaca melalui filem, melalui lirik lagu, melalui kata-kata motivasi. Sekarang dengan kemajuan dunia teknologi, kita boleh membaca melalui Instagram, melalui internet, melalui Facebook, melalui WhatsApp, ya. Jadi membaca itu tidak sekadar hanya menggunakan buku, dan membaca juga tidak semestinya keseluruhan buku. Jadi apa yang menyebabkan masyarakat kita merasakan membaca itu amat berat? Kerana telah tertanam dalam psikologi, ya, dalam kepala masyarakat bahawa ianya adalah sesuatu yang mereka mungkin mencari-cari di manakah masa untuk membaca, ya. Jadi tapi keadaan semakin berubah di mana kita dapati rakyat Malaysia semakin terbuka mindanya menerima bahawa membaca itu memberi banyak manfaat, ya, kepada masyarakat, kepada kehidupan seharian. Dan seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemik COVID-19 ini melanda seluruh dunia, masyarakat juga ada masyarakat yang terkesan dengan keadaan baru yang melanda dunia ini, termasuk juga Malaysia. Jadi saya berharap dengan perkongsian pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan akan menjadikan membaca itu bukan sekadar membaca untuk menambah pengetahuan atau hiburan, tetapi juga untuk merawat, membangunkan diri kita dan supaya kita lebih berfikiran positif, ya. Jadi
dalam konteks ini, apabila kita apabila saya bercerita tentang biblioterapi, saya nak tuan-tuan puan merasa lebih relax ya bila mendengar penerangan dari saya, tidak rasa terlalu tertekan kerana ini adalah satu topik yang cukup ringan ya, topik yang cukup memberi manfaat kepada semua dan juga kepada guru, ibu bapa, kaunselor, pelajar universiti, kemudian kepada pelajar sekolah ya. Ya, tak ketinggalan juga ibu bapa ya, bagaimana mereka boleh mengaplikasikan biblioterapi ini ya. Baik, seperti yang kita ketahui bahawa membaca itu tidak sekadar untuk menambah ilmu pengetahuan, hiburan dan sebagainya, tetapi juga mempunyai elemen-elemen penyembuhan ya, penyembuhan jiwa. Jadi untuk melaksanakan biblioterapi terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang yang rapat dengan kita, ialah pertama sekali kita harus mengetahui apakah masalah yang kita hadapi, iaitu yang dipanggil fasa yang pertama, iaitu ialah identifikasi, identification ya. Sebagai contoh ya, contoh pada masa sekarang ini, sebagai contoh saja ya, saya menghadapi masalah berkaitan dengan anxiety ya, kerana tidak boleh keluar bekerja, tidak boleh bebas bergerak ke mana ya. Jadi contohnya semasa PKP pada bulan Mac 2020 baru ini, semua terpaksa duduk di rumah dan tidak boleh merentas daerah, merentas negeri, dan kalau tidak keluar pun seorang saja, itu ketua keluarga. Jadi saya juga tidak terkecuali mendapat anxiety ya. Dan saya juga ada mendapat panic attack ya, walaupun saya mengamalkan biblioterapi, tapi disebabkan saya tahu teknik biblioterapi, saya telah mengamalkan biblioterapi itu terhadap diri saya sendiri dan saya dapati dia menenangkan saya dan memberi kelegaan yang amat sangat melalui pembacaan. Dan saya tidak membaca semata-mata buku sahaja, tapi saya juga merujuk kepada Instagram ya, dan juga Facebook, dan ia saya merujuk kepada saya follow akaun-akaun yang ada kata-kata motivasi, kata-kata semangat dan sebagainya. Dan saya juga membuat diet internet. Diet internet ialah apabila fikiran kita terlampau disungkut dengan pelbagai maklumat mengenai COVID-19, menyebabkan saya jadi panik. Dan saya juga telah menghadkan daripada melihat WhatsApp group, daripada internet, dan saya lebih fokus kepada penyembuhan, healing daripada dalaman ya. Dan itulah kuasa terbesar membaca dan kuasa buku ya, termasuklah kitab-kitab suci. Baik, pada hari ini saya akan share, iaitu pertama, apabila saya telah mengidentifikasi saya menghadapi masalah anxiety, itu jantung rasa berdebar, kemudian rasa ketenangan jiwa itu tidak ada ya, terperangkap di dalam rumah sendiri. Jadi saya telah mengenal pasti, oh, okey, masalah saya ialah anxiety, masalah saya ialah stress ya. Jadi saya telah memilih buku-buku yang saya rasakan, oh, dia memberikan kelegaan kepada saya. Sebagai contohnya ya, ini antara buku yang saya paling sayang, buku pertama yang saya baca sewaktu saya mengenali biblioterapi. Dan pada hari ini, Aku Tanpa Allah Nothing, iaitu daripada penerbit Syabab ya. Dan juga boleh nampak ya, okay. Dan setahu saya buku ini tidak diterbitkan lagi ya, telah apa yang ada di kedai buku seperti Ambish atau Popular, maka yang itu sahaja ya. Jadi saya share bersama tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada muka surat 90 ya, jangan bersedih sebab bila kamu bersedih hanya kerana masalah yang dihadapi, masalah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Ketika bersedih kerana kemiskinan atau kesesaraan yang kamu alami, bukankah kesedihan itu hanya menambah kesusahan? Saat kita bersedih kerana cercaan dari musuh kita, pastilah kesedihan itu hanya akan menguntungkan dan menambah semangat mereka untuk terus menyerang kita. Dan juga ketika sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, jangan bersedih kerana kita masih memiliki dua mata, dua telinga, dua bibir, dua tangan dan dua kaki, lidah dan hati. Kita masih memiliki kedamaian, keamanan dan kesihatan. Jadi disebabkan saya membaca muka surat ini, maka saya merasa bersyukur kerana saya masih
bernafas di bumi Allah ini, dan juga saya, nasib saya tidak seteruk rakyat-rakyat di negara lain. Ya, jadi selepas saya mengidentifikasi, saya memilih. Jadi teknik bioterapi itu sendiri adalah cukup bagus, kerana apabila orang mendengar perkataan membaca, jadi mereka ingat, oh saya kena baca seluruh buku, saya kena habiskan keseluruhan buku. Itu adalah fakta yang salah, kerana biblioterapi adalah membaca di bahagian mana pada buku tersebut yang menyamai dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Bukan hanya membaca keseluruhan buku. Yang membaca keseluruhan buku itu adalah satu teknik biblioterapi yang dipanggil sebagai kreatif biblioterapi. Pendekatannya iaitu novel. Ya, iaitu novel, kita tak boleh membaca sedikit demi sedikit atau pada bahagian yang kita suka, kerana bila sebut kreatif biblioterapi, ia merujuk kepada sajak, syair, ya, puisi, novel-novel fiction dan sebagainya, kerana kita perlu membaca sampai habis untuk mengetahui kesudahan ceritanya. Tapi memilih buku novel juga adalah harus yang membina semangat kita, membina keyakinan kita supaya kita boleh terus melangkah ke hadapan, ya. Dan juga apabila saya melihat kepada situasi yang ada, ya, kepada ini, dan kalau tuan-tuan tengok, saya banyak menangani klien saya juga tandakan, ya, yang saya beri kepada klien saya, dan saya membaca. Yang bagusnya buku-buku begini ialah setiap chapter, setiap muka surat mempunyai cerita yang berbeza yang tidak membosankan. Ya, dia tidak membosankan. Jadi dia letak dengan kata-kata motivasi dan petikan-petikan daripada ayat-ayat suci, ya. Dan di sini saya pilih satu, iaitu Allah puts people in your life for a reason and removes them for a better reason. Just trust in Allah. Kadang-kadang kita hairan, kenapa ada orang yang tertentu dah masuk dalam hidup kita dan membuatkan hidup kita huru-hara. Tapi bersebab, ya. Nah, jadi itu satu contoh biblioterapi, ya. Dan juga saya juga daripada Rina Ibrahim, contoh buku, ya. Ini sekiranya kita ada masalah berkaitan dengan perceraian, ya, perpisahan dengan pasangan dan sebagainya. Jadi kita boleh membaca buku-buku yang merujuk kepada masalah yang sedang kita hadapi untuk menerima kepahitan dalam hidup tersebut, dan untuk bagaimana untuk bangkit semula daripada kesedihan tersebut, kekecewaan, ya, rasa putus asa. Kita harus bangkit, dan pada satu tajuk di sini itu bahagia, bersedialah menyubur rasa, ya. Jadi dekat situ kita akan merasa bahawa kuatnya, ya, orang yang menulis buku ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, satu petua memilih buku biblioterapi, ya, saya ramai klien dan juga peserta-peserta bingkai saya, ya, yang bertanya, puan, saya spend duit, ya, saya membeli buku-buku 300 lebih, ada yang sampai 500 lebih, tapi kenapa saya tidak mendapat apa yang puan cuba sampaikan? Dan apabila saya tanya buku apa yang you beli, dan rupanya buku-buku tersebut adalah bukan buku biblioterapi. Ya, kebanyakannya buku-buku berbentuk tips. Tips untuk kecemerlangan hidup, tips untuk hidup bahagia dan sebagainya. Jadi di sini satu tips yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan serta penonton yang saya hormati pada pagi ini. Tips untuk kita memilih buku biblioterapi bukanlah buku-buku berbentuk tips yang ditulis oleh pakar-pakar motivasi dan sebagainya. Kerana ia mungkin tips yang berkesan kepada orang lain, pembaca lain, tapi tidak berkesan kepada diri kita. Jadi pilihlah buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang telah melalui episod-episod tersebut dalam hidup mereka. Ya, ada juga yang dalam bentuk anekdot, ya. Jadi apabila kita membaca buku-buku yang mempunyai kesamaan dengan masalah sedang kita hadapi, kita mendapati bahawa hasil dari pembacaan tersebut, kita dapat menyelesaikan masalah kita tersebut. Ya, kita dapat mengatasi ketakutan, kesepian, kesedihan, kebimbangan kita tersebut tanpa merujuk kepada orang ketiga. Ya, kerana biblioterapi ini amat-amat sesuai untuk orang-orang yang mungkin ada masalah hendak berjumpa dengan kaunselor, psikiatris atau psikologis, kerana mungkin mereka rasa tidak percaya, tidak confident, ya,
untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut. Jadi boleh gunakan teknik biblioterapi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua, bahawa biblioterapi tidak boleh diaplikasikan kepada orang yang menghadapi skizo, ya, bipolar ataupun major depressive disorder. Hanyalah sehingga ke tahap mild depression, ya. Okay, mild depression saja, anxiety, kemudian stress, ya, masalah-masalah yang ringan sahaja, ya. Kerana di, apabila dia membaca, maka dia tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila dia membaca, dia tahu bagaimana untuk melangkah ke hadapan. Apabila dia membaca, dia tahu bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Apabila dia membaca, dia tahu di bahagian mana yang dia akan membangunkan dirinya sendiri. Ya, jadi ada juga buku yang saya pilih, ya, saya malah pilih untuk hari ini, iaitu Practice Makes Perfect, ya, daripada Hidup Yang Aku Pilih. Buku ini amat sesuai untuk pelajar-pelajar universiti atau sekolah menengah, iaitu diceritakan dekat sini ialah pengalaman penulis ini sendiri, ya, Muharika daripada Iman Publication, ya. Ini memang Practice Makes Perfect. Ini memang amat benar sekali. Saya pernah mengadu kepada konsultan saya tentang sukarnya untuk melanjutkan kepakaran dalam bidang perubatan. Ketika kami bertugas bersama, dia pun bertanya pada saya, nak buat hematologi? Pakar darah, tanya beliau. Susahlah doktor, tak pandai nak main dengan ubat-ubat kemo untuk sakit darah ini. Memang sewaktu bekerja di ward hematologi, seringkali saya rasa blur dan tak pandai nak menjawab soalan daripada bos saya. Lama saya termenung memikirkan kata-kata konsultan tersebut. Anggap saja macam kita drive kereta, dulu kita tak pandai drive, kan? Lepas tu kita belajar dan hari-hari kita drive. Lama-lama kita jadi cakap lah. Dulu saya pun tak yakin untuk sambung pengkhususan dalam bidang perubatan. Saya telah gagal beberapa kali semasa zaman undergraduate. Namun atas semangat dakwah, saya teruskan juga. Berbekalkan tawakal dan doa ramai orang, alhamdulillah, saya berjaya melalui sarjana dalam bidang perubatan dalaman. Satu perjalanan yang begitu panjang, berliku dan penuh dengan cabaran. Jadi dalam buku ini, apabila kita telah mengenal pasti masalah kita, identifikasi, iaitu kita tidak yakin dengan keupayaan diri kita sendiri, kita baca buku begini. Ya, tidak perlu baca keseluruhan buku kerana kemungkinan keseluruhan buku tersebut tidak mencapai kepada apa yang kita nak, apa yang kita capai objektif tersebut. Dia tidak sampai kepada kita, ya. Kemudian stage yang kedua iaitu dipanggil katarsis, ya. Selepas kita telah mengenal pasti masalah tersebut, kita membaca buku yang kita telah pilih, dan apabila kita telah mencapai katarsis, maka biblioterapi sedang berlangsung. Ya. Okay, apa itu katarsis? Katarsis ialah apabila kita membaca sesuatu buku tersebut, tiba-tiba kita rasa hendak menangis. Menangislah. Sekiranya kita tiba-tiba terasa kita hendak menjerit, menjeritlah. Sekiranya kita tiba-tiba terasa hendak, oh, saya nak conteng kertas, contenglah. Ya. Jadi itu adalah katarsis. Apabila kita telah berjaya mengeluarkan katarsis, maka di proses biblioterapi tersebut telah berlangsung, ya, telah pun berlaku. Dan kebiasaannya yang saya hadapi dahulu, apabila saya begitu tertekan dan saya baca buku yang tadi, ya, Aku Tanpa Allah Nanti, yang ini, air mata saya mengalir. Mengalir kesedihan kerana mengenangkan nasib saya yang mungkin saya rasa orang lain tak ada nasib macam ni. Aku seorang saja yang hadapi masalah begini. Tapi saya tersilap. Kerana apabila semakin banyak saya membaca, semakin banyak saya membaca luahan penulis-penulis, luahan di dalam Instagram dan sebagainya, saya dapati, oh, bukan saya seorang sebenarnya yang hadapi masalah tersebut. Ramai lagi yang ada masalah tersebut. Kenapa perlu saya bersedih? Kerana ada orang yang lebih hebat dugaan yang mereka hadapi. Jadi, katarsis tu katakan, puan boleh tak saya nak pergi menjerit? Boleh menjerit di tepi laut, menjerit di tepi bukit dan sebagainya. Luahkan katarsis tersebut kerana itulah emosi yang terpendam di dalam diri kita selama beberapa, mungkin bulan, mungkin makan masa tahun yang tidak terluahkan. Ya,
Tapi kebanyakan yang saya dengar daripada peserta klien-klien saya, ya, yang mendengar ceramah saya dan sebagainya, yang join bengkel saya, mereka mengatakan menangis. Itu adalah katarsis mereka. Ya, ada juga yang katarsis dia nak dengar lagu kuat, dia pasang lagu dengan speaker sebagainya ataupun dengan headphone. Kita pulang. Ya, bagaimana kita meluahkan katarsis tersebut. Dan lepas tu kita akan merasa kelegaan yang amat sangat. Ya, okey, kelegaan yang amat sangat. Jadi, apabila kita telah melalui fasa katarsis, kemudian kita akan melalui peringkat ketiga dalam teknik biblioterapi yang dipanggil iaitu insight. Insight, ya. Insight itu bermaksud apabila kita telah selesai, kita telah selesai membaca katarsis, telah keluar daripada emosi kita tersebut, kemudian kita mencapai kepada peringkat terakhir ketiga yang dipanggil insight, iaitu kita boleh berfikir secara rasional, berfikir secara kreatif, ya, berfikir secara mendalam bahawa aku boleh melalui fasa ini. Okey. Kadang-kadang kita lihat ada selebriti kita yang dikecam, ya, oleh netizen. Sekarang kita lihat keyboard warrior, ya, netizen-netizen. Ramai yang mungkin tidak mengetahui cerita yang sebenar. Kemudian apa yang berlaku ialah mereka menghamburkan, okey, cacian, hinaan kepada orang tersebut atau selebriti tersebut, individu tersebut, dan menyebabkan individu tersebut merasa tertekan dan sehingga ada yang menyebabkan kejadian bunuh diri atau mencederakan diri sendiri. Ha, itu yang kita dapati, ya, sekarang ni banyak berlaku kes-kes tersebut, ya. Jadi apa yang kita dapati, ya, saya ada contohnya, ya, daripada buku Bonda Nur, ya, yang saya dah tandakan tadi. Okey, ya, buku Bonda Nur. Okey, Stay Strong. Okey. Saat engkau memilih diam. Bila orang kutuk kita, diam. Bila orang sindir kita, diam. Bukan sebab kita bodoh, tak pandai bela diri, tapi sebab kita tak nak burukkan situasi. Bukan sebab kita ni penakut, tapi sebab kita nak ikut pesan Nabi, iaitu jika ada orang yang mencacimu dengan aib yang ia ketahui ada padamu, janganlah kamu balas dengan mencacinya dengan aib yang kamu ketahui ada padanya. Kerana pahalanya untukmu dan dosanya untuk dia. Riwayat Ahmad. Ya kawan, bila dengar orang hina agama kita, memang berbaloi kita lawan. Kalau mati dapat syahid. Tapi kalau setakat orang hina kita, buat tak tahu saja. Nabi sudah kata, untuk dia dosa, untuk kita pahala. Ya, Nabi ajar diam, maka baik kita diam. Orang yang suka bergaduh ini banyak musuh. Orang yang banyak musuh takkan tenang sebab sentiasa bergelut dengan ego. Jangan jadi macam itu. Kita tidak boleh kawal orang, tapi kita boleh kawal diri kita. Maka kawal. Simple. Okay. Bila saya baca ini, saya rasa yes, lebih baik kita diam. Ini namanya healing. Ya. Apabila kita membaca, kita rasa kita boleh berfikir secara rasional. Oh, kenapa aku tidak berlawan cakap? Kenapa aku tidak berbalas-balas dengan orang yang mencaci aku atau memfitnah aku? Kerana itu tidak mendatangkan apa-apa kebaikan atau manfaat kepada diri aku. Hanya menyebabkan aku lebih rasa negatif, lebih rasa huru-hara, ya, gundah gulana dan sebagainya. Jadi itu tidak berbaloi untuk aku. Ha, ya? Baik. Untuk masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan ini adalah salah satu lagi buku yang amat saya sayang, iaitu The Art of Letting God, Ustaz Mizi Wahid, ya, yang mana saya terjumpa page yang ini ketika saya rasa macam begitu sedih, ya, begitu sedih kepada satu peristiwa. Okay, kemudian saya merasakan bahawa okey, saya tak nak duduk mengenangkan perkara yang berlaku tersebut. Jadi saya ambil buku ini dan sebenarnya ia seperti satu magic, ya. Apabila kita dah meletakkan kepercayaan kita kepada sama ada kitab-kitab kita, kepada orang Islam, kitab Al-Quran, ya,
Christian Bible ya, dan kepada mungkin yang menganut agama lain, mereka juga pasti ada kitab-kitab mereka ya. Jadi apabila saya telah tekad kepada diri saya bahawa aku tak nak sedih, aku tak nak rasa pening marah dan sebagainya, maka saya lebih berminat untuk membetulkan apa saja emosi yang ada dalam diri saya ya. Jadi saya rasa langsung saya sedang menyelak manakah chapter yang saya nak baca, yang saya rasa oh mungkin ada chapter, tiba-tiba terbukalah kepada chapter ya. Mending your broken heart through remembrance. I would like you to place your right hand onto your chest. Right hand onto your chest. Centrally. Choose a zikir that you love. Any one of the beautiful 99 names of Allah could be a list that you may refer to. Look up their meanings. Choose a few that you love and can connect with. And read gently with your palm resting lightly on your chest. You don't have to take notice of how many times you are repeating it. The goal is to just read Iqra. When you are feeling anxious or when you sense a panic attack coming, take a break. Do this exercise with your eyes closed. Take deep breath in between each one. There's no need to rush. Calm down and keep reading. Absorb the feeling of peace and tranquility. And with him are the keys of the unseen. None knows them except him. And he knows what is on the land and in the sea. Not a leaf falls, but he knows it. And no grain is there within the darknesses of the earth. And no moist or dry thing, but that it is written in a clear record. Quran ya, daripada ini adalah ayat daripada Al-Quran ya. Find peace in knowing that he knows what you are going through. He knows what you are going through. And he is aware of everything that has ever happened to you. He is making things happen for you without your knowledge. Those who leave everything in God's hands will eventually see God's hands in everything. Okay. Kuatnya ayat tu menyebabkan apabila saya membacanya, apabila saya yakin bahawa Tuhan itu ada bersama saya, apabila saya yakin bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang memberi petunjuk kepada saya, menjadi pembimbing kepada saya, saya percaya kepada Rasul, maka secara tidak langsung apabila apa saja yang kita pegang, apabila saya, apa saja yang kita nak baca, datang bantuan kepada muka surat mana yang kita nak baca. Magic bukan? Yang itu yang mungkin ramai yang tidak tahu. Ramai yang rasa, eh boleh ke berlaku? Dan memang betul, saya ada jumpa ramai yang tidak percaya. Bagaimana bila terapi boleh membantu? Mereka tidak percaya, tidak yakin langsung. Dan mereka tinggalkan terus. Dan selama-lamanya, mereka terus menjadi orang-orang yang dalam kesedihan, dalam kehampaan ya, dan yang mana yang tidak boleh kawal diri seperti kata Bonda Noor tadi ya, maka mereka terus hanyut. Yang itu yang kita tidak mahu ya. Dan saya percaya dalam dunia pandemik ya, yang melanda kita semua ini, setiap daripada kita pasti ada masalah yang kita tidak boleh rungkaikan secara mudah dan kita tidak boleh cerita kepada orang ketiga, maka pada masa inilah kita gunakan biblioterapi. Baik, pendekatan biblioterapi adalah pertama ada tiga, iaitu self-help. Iaitu kita sendiri memilih buku-buku yang kita mahu. Kita sendiri yang mencari bahan-bahannya. Sekarang tips sudah saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tipsnya cukup mudah. Pergi ke kedai buku pun boleh, pergi ke perpustakaan pun boleh, koleksi di rumah pun ada, ataupun koleksi dalam internet. Kita ada e-book, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Follow akaun-akaun yang memberi motivasi kepada kita. Saya juga ada follow akaun Instagram Jay Shetty. Ya, saya ada follow Instagram Selangkah Padamu, Quote of the Day. Banyak sangat. Dan Mufti Meng ya, yang paling saya suka ya. Dia memberikan saya motivasi dengan video-videonya. Setiap hari dia akan upload video-video yang menyebabkan saya
membaca, mendengar tu kita dah membaca. Jadi ada yang bertanya pada saya, bagaimana filem itu memberikan biblioterapi kepada kita? Filem itu memberikan biblioterapi kerana kita melihat kepada setiap watak tersebut menuturkan kata-kata sehingga memberikan satu inspirasi kepada diri kita. Ya. Jadi begitu juga apabila kita membaca subtitle di dalam panggung wayang. Sewaktu filem itu ditayangkan, membaca subtitle dan dia memberikan lebih inspirasi kepada kita. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok video-video motivasi di dalam YouTube, pastikan video-video motivasi tersebut mempunyai teks yang disertakan dengan setiap ucapan. Jadi apabila kita membaca teks, dia lebih masuk ke dalam jiwa kita instead of kita mendengar sahaja video tersebut ataupun menonton sahaja video tersebut. Carilah video yang ringkas, yang pendek. Jangan yang sampai 1 jam atau 30 minit. Cari yang lebih kurang 10 ke 20 minit. Kerana video yang panjang menyebabkan kita tidak boleh hadam apakah yang cuba disampaikan mesejnya. Ya? Jadi juga tips yang lain ialah contoh lirik lagu. Sekiranya saya juga seorang yang suka mendengar lagu, tapi saya selepas saya belajar teknik biblioterapi, saya dapati bahawa mendengar lirik lagu, memahami lirik lagu sebenarnya lebih memberikan ketenangan kepada saya. Dan saya juga telah mula mengabaikan lirik-lirik lagu yang tidak memberikan apa-apa manfaat kepada diri saya. Contohnya ada lirik lagu aku hidup dan cintaku kepadamu terlalu mendalam, hidup dan mati ku hanya untukmu. Itu lagu untuk kekasih, tapi tidak ditujuk kepada Tuhan, kepada kekasih. Ya, okay. Aku akan terus bersamamu hingga ke akhir hayat. How do you know? Bagaimana kita tahu bahawa kita akan bersama pasangan tersebut sehingga ke akhir hayat? Ini adalah lagu-lagu yang kita tidak boleh dengar liriknya, ya, tidak baca liriknya. Okay. Dan ada setengah orang yang sebelum mereka tahu biblioterapi melalui lirik lagu, mereka mendengar rhythmnya dan mereka merasa, oh sedap lagu ini, tapi tidak mengkaji liriknya. Ya. Jadi mungkin masa tidak cukup untuk saya membincangkan lebih lanjut tentang lirik lagu. Jadi mungkin di masa akan datang. Ya. Baik, kemudian kita ada juga biblioterapi melalui gambar. Apa sahaja gambar yang memberikan informasi kepada diri kita juga adalah biblioterapi. Mungkin gambar yang kita lihat adalah gambar pemandangan di tepi laut, memberikan satu kedamaian hati kepada kita. Itu juga biblioterapi. Ataupun apabila saat kita kerinduan kepada kedua ibu bapa kita atau pasangan kita, maka apabila melihat gambar mereka, kita merasakan satu ketenangan di dalam jiwa. Itu juga biblioterapi. Ya? Jadi bermaksud biblioterapi boleh jadi dalam apa jua bentuk yang memberikan kedamaian, penyembuhan kepada kita. Ya? Jadi self-help tu adalah kita mencari buku-buku yang boleh memberikan kesedaran kepada kita. Kedua adalah tekniknya prescription ataupun prescriptive. Prescription adalah selalunya kebiasaannya pustakawan, bibliotherapist, counselor, psikologis, ya, mereka akan memberikan satu suggestion atau cadangan. Okey, memandangkan masalah macam saya memberikan kepada klien saya, ya. Okey, contohnya dia datang kepada saya dan saya telah membuat identifikasi. Jadi perkara pertama adalah bukan dengan kata, oh ambil buku ni, baca. Tidak, saya tandakan page mana yang pada kali pertama dia telah menerangkan masalah ni, saya tandakan. Tapi tidak banyak, supaya dia dapat melalui katarsis. Dan kemudian dia bertanya kepada saya, boleh tak saya luahkan dengan cara begini? Saya kata, ya boleh, luahkan. Kerana itulah emosi yang terkurung dalam dadanya, dalam dirinya sekian lama, tidak terkeluar. Kemudian apabila saya memberikan buku ini kepadanya, dia dah pandai, dia tandakannya dan dicatatkan tarikh-tarikhnya apa yang telah dia baca. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, untuk satu penyembuhan, tak kira lah melalui perubatan, makan ubat, melalui kemoterapi dan sebagainya, bukan makan masa sehari dua. Penyembuhan mungkin makan masa bulan dan tahun. Mana ada shortcut dalam dunia ini.
dan syarat kita percaya kepada yang satu. Ya. Jadi dalam teknik ini, ya, penyembuhan itu boleh berlaku sekiranya kita dapati bahawa kita yakin bahawa kita boleh sembuh. Ya, kita mahu kita sembuh. Bermaksud dekat pada diri kita, dekat pada diri kita. Sebentar ya. Okay. Dekat pada diri kita adalah untuk aku mahu sembuh. Aku tidak mahu terjerumus lagi ke dalam situasi begini, dilema begini. Maka itu yang kita harus buat. Jangan separuh jalan kemudian kita stop, ya. Bermaksud dalam aspek ini, ia seperti mengambil ubat yang doktor bagi. Selalu doktor bagi kita ubat sama ada ambil 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Jadi apa yang kita buat sama seperti bila tapi 1 muka surat sekali. Kalau 3 kali sehari, 3 muka surat. Cuma jangan baca keseluruhan buku lagi, ya, kerana mungkin kita lambat untuk digest, kecuali macam saya kata novel. Ya, okey, yang ini. Okey, contoh itu kena habis keseluruhan buku. Baik, kemudian preskriptif ialah kita diberikan bahan-bahan tersebut. Dan ketiga iaitu kreatif. Kreatif ialah kita membaca puisi, sajak dan novel. Okey, baik. Sebelum saya tamatkan teknik logografi saya, saya nak tunjuk satu buku yang cukup saya minat. Buku kanak-kanak. Duck and Goose, Goose Needs a Hug. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak kerana ia buku logografi apabila, okey, okey, cerita tentang Goose yang merasa sedih. Jadi kawan-kawannya ajak bermain, they try to cheer him up, tapi dia tak mahu. Dia terus berjalan. Dia kata, "What I need is a hug." Sometimes apa yang kanak-kanak perlukan, even kita orang dewasa, bukanlah kata-kata motivasi, kata-kata memujuk, tapi kita perlukan satu pelukan saja, cukup membuatkan sembuh hati kita. Dan juga saya paling sayang buku ini, saya baru beli. Let It Go, kalau kita lihat, ya, penulisnya antara, ya, Naima Robert, B. Robert and Mufti Meng. Cerita ni ialah bagaimana to let it go dan kanak-kanak ni membawa satu uncang, ya, di belakangnya itu sebenarnya beban. Ya, dan saya bila baca, saya sendiri baca, saya rasa itulah beban yang saya carry bertahun-tahun, okay, membawa beban yang berat di belakang saya atau di bahu saya sehingga saya tidak boleh move on. Jadi dalam buku ini, Learning the Lesson of Forgiveness. Dan Mufti Meng juga ada memberitahu dalam salah satu videonya, you can forgive but don't ever forget because the same person might stab you twice at the same spot. Ya, saya rasa ayat-ayat tersebut cukup bermakna dan membuat kita berjaga-jaga bahawa kita, dalam dunia yang serba moden ini, ya, kita juga tidak terkecuali menjadi mangsa. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Apabila terkena sekali, janganlah kita terkena kedua kali atau ketiga kali. Ya. Dan juga ini adalah buku antara buku kanak-kanak yang paling saya suka by Maslina Yusof, ya. Patah, tumbuh, hilang, berganti, ya. Menceritakan kadang-kadang kanak-kanak ni kena ada buku-buku contoh bagaimana untuk memujuk kanak-kanak yang kehilangan seseorang. Haiwan peliharaan, ya, seseorang ahli keluarga ke yang disayangi, ya, yang meninggal dunia, atau haiwan yang hilang, haiwan peliharaan hilang, atau benda yang paling dia sayangi, kita tak boleh kata, oh tak apa, nanti beli lain. Tapi nyawa, kita nak kata, oh nanti ayah kahwin lain ke, mak kahwin, tak boleh macam tu, ya, tuan-tuan puan, bahaya ayat macam tu, ya. So kita perlu berikan mereka buku-buku, ya, yang memberitahu mereka bahawa setiap yang pergi, okay, yang ada ini harus teruskan hidup. Dan insyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih bagus. Ya, kalau kita hilang kucing peliharaan, Allah akan gantikan dengan yang lebih bagus. Ya, bermaksud ini yang kita katakan, let it go.
Yang tadi Mufti meant forgiveness, yang ni let it go to make us move forward. Ya. Dan juga satu lagi buku terakhir, hendak seribu daya, tak nak seribu daling. Ada kanak-kanak yang bila disuruh membuat kerja, oh tidak mahu. Ataupun bertangguh-tangguh. Jadi nak didik kanak-kanak, kadang-kadang kanak-kanak sekarang mana mahu mendengar kata. Remaja juga. Mereka lebih suka mendengar kawan-kawan punya kata-kata. Especially remaja. Ya? Dan kanak-kanak juga tak suka mendengar ibu bapa nasihat. Jadi nasihat kita berbentuk buku. Let them read. Biarkan mereka membaca. Biarkan mereka absorb, digest. Apakah kandungan buku ini? Dengan syarat buku kanak-kanak tidak boleh terlalu tebal. Kerana ia akan menyebabkan kanak-kanak cepat bosan dan hilang nikmat membaca tersebut. Ya? Jadi secara tidak langsung, saya tidak bersetuju kalau biblioterapi ini dikatakan adalah satu reading habit. Tak boleh. Kerana biblioterapi lebih kepada, khusus kepada penyembuhan jiwa. Okay? Untuk perkembangan diri ke arah yang lebih positif, yang lebih dynamic. Ya? Jadi kita tak boleh kata itu adalah reading habit. Okay, kerana saya tanya tuan-tuan puan sekarang, apakah buku yang tuan-tuan puan dah baca? Cuba ceritakan pada saya part manakah, teks manakah, di paragraf manakah, muka surat manakah yang memberikan inspirasi kepada tuan-tuan puan. Kebanyakan yang tidak boleh menjawab. Ada yang cakap, saya pernah baca, saya tak ingat. Which mana? Saya tak ambil kuat pun, saya tak ambil tahu pun dekat mana dia menceritakan cerita tersebut, tentang kisah tersebut. Jadi itu bukanlah biblioterapi, itu adalah reading habit. Biblioterapi adalah apabila kita membaca part-part yang kita rasa memberi inspirasi kepada kita dan seterusnya kita menjadikan ianya satu panduan dalam hidup. Baik tuan-tuan, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya mengenai teknik biblioterapi, dan sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah ada rezeki, Perbima akan anjurkan lagi program-program yang bermanfaat yang memberi satu sumbangan kepada masyarakat di Malaysia. Dan saya mengharapkan melalui perkongsian yang tak seberapa ini, ia akan memberikan panduan, satu kata perkongsian yang cukup bermakna, dan yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik itu datangnya daripada saya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya mendapat manfaat daripada sesi ini, dan juga kita akan menjadi manusia yang lebih positif, yang boleh berfikir dengan realistik, ya, dan menjadi seorang yang sihat mudanya. Jadi untuk segmen ketiga, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan panel-panel yang cukup pakar, ya, dah hebat dalam bidang-bidang penulisan, dalam bidang amalan biblioterapi, dan juga dalam bidang-bidang kaunseling, ya, yang akan share mengenai pengalaman mereka. Dan kita akan berjumpa di segmen panel, ya, buat bicara bersama panel sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah segmen 2 kita bersama dengan yang berbahagia, Presiden Perbima Puan Rafidah Abdul Aziz. Kini sudah sampai masanya untuk sesi bual bicara, iaitu segmen ketiga kita. Jadi saya ingin menunggu para panelis kita jika telah berada di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Puan Nur Sa'adah dan Dr. Charifah Muzriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan sesi bual bicara kita pada pagi ini, ya, saya sekali lagi bagi pihak jawatan kuasa kerja dan kru meminta maaf jika terdapat sebarang gangguan kepada penghantaran audio kami, kerana difahamkan sebahagian tempat sahaja yang mengalami gangguan, manakala sebahagian tempat lagi okey. Jadi oleh kerana hari ini adalah segmen hari ini adalah sesi berbiblioterapi, jadi sepatah dua kata, sepatah daripada saya adalah jentikan ujian adalah sebagai penambah cinta kita kepada Ilahi. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya sukalah ingin memperkenalkan tiga orang panel kita yang telah dijemput untuk sesi ini, iaitu Puan Nur Sa'adah Ahmad. Terima kasih Puan, selamat datang. Ya. Dr. Syarifah Muzriah Syed Mustafa. Terima kasih Doktor. Ya, sama-sama. Dan juga
Dan juga Encik Ramlan Aziz. Encik Ramlan Ramli, minta maaf. Masih terkendang nama Puan Rafidah Aziz. Rafidah Aziz jadinya. Jadi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Okey, sebelum kita memulakan sesi kita pada pagi ini, sukalah saya ingin berkongsi dengan para hadirin latar belakang para panelis kita pada hari ini. Ya. Puan Nur Saadah Ahmad, beliau adalah merupakan seorang penulis dan penerbit buku, mempunyai latar belakang bidang perakaunan. Kini beliau telah berjaya menulis banyak 70 buku. Tahniah Puan. Dan Puan Nur Saadah juga ada menerbitkan 2 buah buku yang sangat menarik berkaitan kanser dan kesihatan mental di bawah penerbitan 2 penulis PLT. Manakala Dr. Sharifah Muzlia, Syed Mustafa, beliau merupakan pensyarah kanan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi MARA, Kampus Puncak Alam. Kini beliau memegang jawatan sebagai koordinator program Pasca Siswa Zuah, iaitu dalam penyelidikan. Sedikit latar belakang mengenai Dr. Muzlia, beliau mendapat pendidikan dalam ijazah sarjana muda dari Amerika Syarikat dalam bidang psikologi dan sosiologi, mendapat master dalam bidang bimbingan dan kaunseling di UPM dan juga mendapat pendidikan doktor falsafah dalam bidang psikologi pendidikan juga di UPM. Telah berkhidmat sebagai pensyarah selama 20 tahun. Walau bagaimanapun, selama 2 tahun selepas itu beliau telah beralih angin menjadi seorang kaunselor, tetapi setelah 2 tahun kemudian kembali kepada dunia akademia kerana cinta beliau kepada dunia akademia itu sendiri. Dan panel sekitar ketiga, Encik Ramlan Ramli, beliau merupakan penolong pegawai psikologi dari Jabatan Penjara-Penjara Sungai Buloh. Ini adalah petugas, petugas tirai besi. Beliau berasal di Bukit Bintong, Kangar Perlis. Banyak ada senarai jawat tugas beliau pernah bertugas ni. Antaranya adalah pernah menjadi penolong pegawai eksekutif unit tarbiah Biro Pendidikan ABIM Pusat, pegawai pentadbiran di Rumah Pengasih, Persatuan Pengasih Malaysia, menarik ni, penolong kaunselor di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga pernah menjadi pegawai psikologi di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kecil Kampar. Yang menariknya, Cik Ramlan ni mempunyai diploma psikologi daripada College Dar Al-Hikmah dan ijazah sarjana muda antropologi sosiologi dari USM. Juga merupakan seorang penulis aktif. Bersama saya hari ini ada satu karya beliau. Tolong promote ni, Landasan Hidup. Masih. Tahniah untuk tuan dan puan semua. Jadi, sukalah saya ingin memulakan bual bicara ini. Kita menjemput panelis pertama kita, Puan Nur Saadah. Soalan saya ya untuk Puan. Apakah nasihat atau perkongsian Puan mengenai nikmat membaca? Bukan sahaja sebagai seorang penulis menggunakan bahan pembacaan itu untuk menulis, tapi juga bagaimana ia dapat membantu untuk berdamai dengan gelora jiwa. Dipersilakan Puan. Okay. Terima kasih Dr. Isrin. Dan sebelum saya menjawab soalan tu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada Probima dan Persatuan Pustakawan Malaysia yang menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi serba sedikit pandangan dan pengalaman tentang penerbitan buku dan juga pengalaman membaca, ya Doktor. Okey, jadi berbalik kepada soalan doktor tadi, sebenarnya membaca ni satu, kalau kita katakan sebagai satu hobi yang mudah dan murah, yang pertama kan. Jadi siapa-siapa je boleh membaca, dan sekarang ni medium pembacaan kita terlalu luas. Kita boleh membaca medium yang tradisional seperti buku, ataupun kita boleh membaca di media sosial. Cumanya bagaimana kita memilih bahan bacaan itulah yang akan menentukan sama ada kita akan mendapat manfaat yang baik ataupun sebaliknya. Sebab kalau kita tengok di media sosial yang contohnya lah, kebanyakan kalau kita membaca secara random, mungkin kita akan
secara tidak langsung terlibat dalam cyberbullying. Itu kita tak nak. Jadi kita perlu memilih bahan bacaan yang berkualiti. Jadi saya suka nak kongsikan tentang membaca ni satu buku yang ditulis oleh Prof. Zaini Ujang. Boleh nampak tak? Membaca motivasi dan kaedah. Saya juga ada buku yang sama bersama saya hari ini. Oh, okey, Dr. Nisrin. Yeah. Bagus. Dan saya bila kita membicarakan topik tentang membaca, saya sangat sarankan untuk kita membaca buku ini. Sebab dalam buku ini ada dinyatakan tentang satu bahagian menyebut tentang motivasi membaca. Betul. Motivasi membaca yang mana Dr. Zaini menyebut tentang membaca penyuluh hidup. Ni salah satu poin yang dinyatakan dalam buku ni lah. Jadi saya nak relatekan dengan soalan Dr. Nisrin. Jadi macam sebenarnya kita memberi peluang kepada diri kita untuk mendapat maklumat yang diperlukan. So kita yang sendiri yang memilih bahan bacaan tersebut. Dan kita tahu apa yang kita perlukan. Dengan bahan bacaan yang berkualiti itu, dia akan memberi panduan kepada kita. Dan sekiranya kita dalam keadaan yang susah hati, macam contohnya dalam keadaan pandemik sekarang kan, ramai orang yang stres, ramai yang menghadapi contohnya masalah kewangan. Jadi kadang-kadang buntu nak tanya dengan kawan-kawan, kawan-kawan pun tak boleh beri nasihat. Ataupun nak tanya dengan ahli keluarga pun sama menghadapi tekanan dan sebagainya. Jadi buku ni seolah-olah macam satu benda, apa kata, stranger eh. Penulis adalah stranger kepada kita, tapi dengan bahan penulisan ataupun dengan apa yang ditulis oleh satu orang yang asing ni boleh memujuk diri kita. Dan selain daripada itu, yang penting adalah memberi panduan, sebab penulis, bagi mereka yang menulis tentang satu-satu subjek, contohnya subjek yang berkaitan dengan tekanan hidup, dia sendiri dah pernah mengalami perkara tersebut dan berkongsi caranya untuk keluar daripada kebuntuan ataupun kekeliruan dan kesedihan. Macam sekarang kan waktu pandemik, ramai orang yang sedih, mungkin mengalami perpisahan ataupun kematian dan kehilangan. Jadi melalui pembacaan buku yang sesuai, dia dapat memujuk diri kita dan mendorong kita untuk kehadapan atau moving forward lah. Move on dan moving forward. Itu salah satu manfaat lah daripada pembacaan. Yang saya rasakan kita boleh, siapa-siapa pun boleh melakukannya lah, insyaAllah. Terima kasih Puan Saadah atas perkongsian yang menarik. Jadi intipati daripada Puan Saadah tadi adalah kita buat pilihan dan pengalaman akan membantu kita untuk membuat pilihan pembacaan itulah ya. Kini kita beralih kepada Dr. Muzlia. Dr. Lia. Soalan saya untuk Dr. Lia ni. Saya. Kalau boleh jawablah. Jawab pasti boleh. Pengalaman banyak tu doktor. Jadi pertanyaan kami ya, sebagai seorang kaunselor, malah seorang pencerah, orang yang bergiat sangat aktif dan expert dalam bidang kaunseling ini, bagaimana doktor melihat membaca itu boleh membuat seseorang itu bahagia melalui pengalaman doktor sendiri dan pengamatan doktor sebagai kaunselor dan ahli akademia? Ini persilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nisrin. Okey, bagaimana membaca membuat kita bahagia ya? Soalan cukup emas tu ya. Sebab mula-mula kita kena pastikan dululah kita membaca bahan-bahan yang kita suka. So ini panduan yang basic untuk kita membaca dan juga dalam biblioterapi ya, saya membaca dia punya apa guideline dia ya. Walaupun biblioterapi ni adalah membaca saranan daripada doktor ataupun kaunselor kita ya. Tapi manusia ni dia ada perasaan masing-masing, dia ada minat masing-masing ya. So kita kena pastikan buku yang kita dapat tu dan buku yang kita baca tu kita minat. Kita suka genre dia ya. Adakah kita suka novel ke? Novel yang macam mana? Adakah kita suka
as simple as buku memasak ke, buku berkebun ke, itu pun boleh jadi terapi ya. Walaupun videoterapi kata dia mesti fiction atau novel atau poem ya, tapi dia boleh juga jadi buku yang macam-macam as long as dia membuatkan individu tu rasa gembira dan bahagia. And that is very tercampur putih tak apa ya. Itu satu yang subjektif ya, sebab again lain orang lain dia punya cerita rasa. Jadi jangan baca buku-buku yang menyakitkan hati kita ke, especially sekarang kita kata baca berita politik lah, peperangan lah kan, of course itu tidak akan membahagiakan diri kita ya. So minat tu memang sesuatu yang mesti untuk kita membaca, walaupun buku tu kadang-kadang best seller ya, tapi bila kita baca tu rasa macam tawa je kan, tak menarik minat, dia tak jadi terapi pada kita ya. Tapi bila kita pick up buku yang kita pilih sendiri, yang kita baca sekejap dan kita jadi apa, asyik kan, khusyuk dalam membaca, kita menjiwai karakter dia, itu adalah lebih bermanfaat daripada membeli buku-buku yang best seller ya, beratus-ratus ringgit atau sebagainya. Biarlah buku kartun yang nipis pun ya, entah siapa tulis, kita pun tak kenal penulisnya, tapi kalau dia menarik hati kita, okey teruskan ya. Dan membaca itu membahagiakan kita, sebab kajian menunjukkan yang bila kita membaca, sel-sel yang terangsang dalam otak kita tu adalah sel, salah satunya endorphins ya, yeah, dan endorphins ni berkait dengan apa, pemulihan kan ya, yeah. Kalau luka tu endorphins banyak kan, kalau pain pun endorphins yang banyak keluar. Jadi bila membaca didapati endorphins kita aktif ya. Jadi bila sel-sel kita aktif, kita berada dalam suasana meditasi ya, seolah-olah kita meditasi, kita relax, kita tenang ya, apatah lagi kita enjoy baca sesuatu buku tu. So kita akan berada dalam suasana yang aman, damai ya, dan dipanggil apa, altered state of consciousness lah, macam kita terbawa ke satu dunia yang lain, especially kalau kita membaca novel contohnya kan. Jadi apatah lagi bila kita dapat menjiwai, kalau kita membaca novel ke poem ke ya, kita menjiwai karakter seseorang dalam novel tu, kita akan mendapat apa yang dipanggil dalam counseling apa, empathy kan ya, yeah. Empathy, put yourself in the other person's shoe kan, kita letakkan diri kita dalam keadaan orang tu, karakter tu, walaupun dia fiction ya, yeah. Tapi penulis tentulah pandai menggambarkan kan, emosi dia macam mana, pemikiran dia macam mana, pengalaman hidup dia macam mana. Jadi kita pula ada masalah ataupun ada isu yang sama dengan karakter dalam novel tu. Jadi kita akan lebih menjiwai. Kan? Dan kita cuba memahami, kenapa dia buat macam tu? Kenapa aku buat macam ni? Ya? Jadi ada juga perbincangan ya, dalam diri kita lah. Kalau kita buat self therapy ya, kita boleh katakan self reflection ya, kita bertanya diri sendiri, dia pun melalui macam ni, cara dia macam ni, so maybe I can follow kan. Dan lagi satu, dia membawa kita kepada perasaan I am not alone ya, bukan saya seorang je merasai benda macam ni. Tengok buku cerita ni pun exactly, cerita dia macam cerita saya. Penulis ni tahu ke saya? Kan? Padahal benda tu masalah satu dunia. Tapi bila seseorang tu dia ada masalah, dia stres, kadang-kadang dia rasa dia sahaja yang merasai tekanan tu kan? Padahal kalau dia share dengan orang lain, insyaAllah ada je orang lain yang mengalami perasaan atau pengalaman yang sama. Ya, so itu pentingnya bila kita ada empati, walaupun dalam karakter buku cerita itu, tapi kita belajar dari karakter itu empati, dan kalau boleh kita bawa keluar ke dunia kita di mana kita
Praktislah empati tu dengan orang-orang di sekeliling kita, kan. Alangkah bahagianya bila kita pun empati dengan mak kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, ya. Jadi hubungan antara kita dengan orang yang significant others around us would be more productive and positive. Nah, itu hasil daripada biblioterapi kalau kita buat sendiri, dan why not kalau kita dengan doktor pun yang recommend apa-apa pada kita, counselor pun, dia boleh arahkan kita kepada perbincangan tentang empati dan mengenali orang lain melalui buku-buku kita. Itulah dia, ya, Dr. Nisri. Terima kasih Dr. Muzlia atas perkongsian sebentar tadi. Dan jadi daripada gist daripada apa yang Dr. Sharifah Muzlia sampaikan tadi adalah membaca itu adalah pilihan kita sendiri juga, dan kerana kita yang akan memilih bahan apa yang kita yang kita hendak baca supaya kita rasa gembira, kita rasa asyik masyuk, walaupun buku karya hebat macam mana pun kalau hati tak jatuh cinta, jangan dibelinya. Carilah buku yang kita sukai. Yang saya suka tadi tu benda merangsang endorfin, ya, iaitu hormon gembira melalui pilihan bacaan yang perlu yang kita sukai. Dan di situ juga kita hasil daripada pembacaan yang menyentuh jiwa kita tu akan membuatkan kita melaksanakan self-reflection. I am not alone. Saya bukanlah seorang diri, rupanya ada orang lain. Sebenarnya masalah kita di seluruh dunia ni sangat common, kan? Dr. Muzlia dan para panelis semua. Cuma kalau tidak ada bahan pembacaan, kita tak tahu bahawa orang lain juga mengalami nasib yang sama dengan kita. Justru sekarang kita bergerak kepada para panelis kita yang ketiga. Encik Ramlan. Saya ni memang fandom Encik Ramlan lah, kerana Encik Ramlan rajin posting bahan bacaan yang beliau baca di muka buku. Jadi Encik Ramlan, soalan saya kepada Tuan. Bagaimana Encik Ramlan mula jatuh cinta dengan aktiviti membaca di peringkat awal, dan apakah bentuk pilihan bacaan Encik Ramlan? Dipersilakan. Special tu hari ni, beliau dalam kereta tu. Dipersilakan Tuan. Ya, terima kasih. Dr. Nisrin, boleh dengar suara saya jelas? Jelas, sangat hebat, kuat, mantul. Okey, Alhamdulillah. Saya terpaksa bersiaran dalam kereta hari ini, minta maaf sangat-sangat lah. Background tak apa cantik. Okey, ada dan juga panelis lah. Dua panelis, puan penerbit kita. Saya penulis baru-baru nak belajar menulis. Jumpa penerbit, dia nervous lain sikit lah. Dan juga Dr. Sharifah. Saya orang pelih bila raja kami ni Sharifah, Syed. So bila jumpa Sharifah ni, dia takzim lebih sikit lah. So nervous saya bertambah hari ni lah. So dalam soalan pertama ni ada dua soalan. Bagaimana jatuh cinta dengan aktiviti membaca pada peringkat awal, yang pertama. Yang kedua, bentuk pilihan bahan-bahan bacaan. Baik, saya jatuh cinta dengan baca buku ni. Ada satu cerita saya nak kongsikan kat sini. Masa saya masih kanak-kanak lagi, saya ni masa budak-budak ni nakal, so selalu kena marah. Jadi bila kena marah ni, tiap-tiap hari tu menangis lah. Jadi saya membayangkan kalau dapat satu keadaan yang saya boleh happy tanpa melibatkan orang lain. Dan benda tu saya dapat bila saya tengok kakak sulung saya baca gila-gila. Masa tu majalah gila, gila-gila top lah era 80-an ni. So bila dia baca gila-gila tu, dia mengilai seorang-seorang. Jadi saya nampak rupanya kita boleh enjoy seorang-seorang tanpa melibatkan orang lain bila kita mengadap buku, mengadap bahan bacaan. Itu yang attract saya pertama dengan buku lah. Dan bila saya terjebak dalam penjara ni, apa nama ni, saya dapati bila saya jumpa dengan penagih dada dan sebagainya, saya dapati pattern saya tertarik pada buku ni sama juga pattern penagih dada terjebak dengan dada. Sebab dia orang tak boleh, penagih dada dia tak boleh medicate feeling dia dengan orang lain, dia tak boleh nak handle emosi dia, dan dia ambil dada. Bila doktor sebut tentang endorfin, bila baca buku boleh keluarkan endorfin, bila
dan selain pada baca buku, aktiviti-aktiviti yang apa kita tengok pada persekitaran, bila kita travel, bila kita buat riadah, penagih dadah dia ada special, dia tak usaha untuk keluarkan endorfin, dia terus direct dia cucuk morfin. So dia orang akan dapat satu lonjakan yang tidak akan dapat dicapai oleh orang biasa. Saya dengar lagu dan bila saya dengar lagu saya akan enjoy. Enjoy saya tahap satu. Tapi kalau penagih dadah di bawah pengaruh dadah, enjoy dia berdesup tahap 10 walaupun dia tak buat apa-apa. So itu adalah perbezaan di antara orang yang dapat substance daripada luar dengan kita create substance tu daripada dalam diri kita. Kemudian saya baca pada bingkat awal masa zaman kanak-kanak karya-karya kreatif yang banyak membentuk diri saya lah. Enid Blyton. Saya dah berumur-umur macam ni baru saya tahu Enid Blyton tu perempuan. Enid Blyton apa? Dalam saya ingat karya-karya Enid Blyton tu membentuk pemikiran mantik saya lah. Cara berfikir, cara kreatif itu. Saya sebenarnya bila di peringkat sekolah menengah saya tak membaca. Menyebabkan saya fail SPM tahun 1996. Kawan-kawan yang teruk-teruk pun dapat SAP. Saya fail terus. Saya ingat ambil 9 subjek. Semua tak lulus lah. Kemudian saya ambil lagi sekali tahun 1997. Pun tak canggih mana lah. Sekadar grade 2 saja. Sambung tingkatan 6. Dan semasa di tingkatan 6 lah, saya, cikgu pengajian am saya sebut tentang membaca dari kulit ke kulit. Itu pertama kali saya dengar, membaca dari kulit ke kulit. Dan kemudian bila menulis, walaupun dah betul tulisan jawapan yang kita buat, tapi tak, kamu tingkatan 6, penulisan mesti matang. Itu kali pertama saya dengar penulisan matang. Kemudian saya juga daripada proses itulah yang menyebabkan saya baca buku sampai hari ini. Dan yang soalan yang kedua tentang pilihan bahan bacaan itu, sebenarnya saya bukan dilahirkan minat membaca, tidak. Okay. Saya build juga reality saya suka. Macam ramai mak-mak juga suka membawang kot. Suka tengok drama Buku Tujuh. Tengok melodi sama juga macam orang lain. Cuma bila saya pilihan bahan bacaan saya, saya tertarik dengan buku-buku terbitan UKM yang UKM keluarkan banyak buku-buku memoir, biografi tokoh. Jadi saya baca buku biografi tokoh ni sama macam saya tengok melodi lah. Saya gairah dengan tokoh-tokoh ini. Dan cuma bila kita cerita balik bahan yang kita baca tu, tak adalah kita orang kata kita kaki mumpat. Sebab bahan-bahan yang kita baca tu, bila kita baca biografi tokoh ni, itulah yang menjebakkan saya dalam psikologi dan juga sejarah. Dua bidang yang saya minat lah. Saya rasa pilih bahan bacaan yang kita enjoy tu ialah bahan bacaan yang kalau dalam konteks saya, jiwa saya tu sama juga macam mak-mak kat luar sana suka ambil nak tahu pasal hal orang dan sebagainya. Saya juga ambil tahu melalui bahan-bahan bacaan tokoh-tokoh ini. Wallahualam. Terima kasih Tuan Serin. Terima kasih Encik Ramlan atas perkongsian menarik. Jadi yang saya suka quotation daripada kata-kata Encik Ramlan tadi itulah happy tanpa menyusahkan orang lain. Jadi membaca ni memang salah satu terapi yang sangat murah, mudah dan kita tak perlu mengganggu mas privacy orang lain lah. Satu lagi yang saya rasa kenapa seperti yang kata Encik Ramlan tadi tu, para tu penagih dadah tu dia nak dapat capai lonjakan tu ataupun high kan. Jadi kalau kita pilih bahan bacaan yang sesuai dengan penulisan yang matang, maka kita dapat perasaan high feeling tu. Itu yang kita, salah satu kenapa seronoknya dan inspirasinya kita membuat aktiviti membaca ni. Saya juga ingin meminta maaf kerana terdapat gangguan konektiviti sebentar tadi.
Macam saya katakan, perkara ini berlaku, dia bergantung kepada tempat, ke tempat lah. Mungkin selepas pandemik COVID ni, kerajaan kita akan menambah lagi kelajuan tu, bandwidth kepada laluan kabel di Malaysia lah, kabel network. Baik, sekarang kita kembali semula kepada Puan Nur Saadah. Puan Nur Saadah ya, ni ada soalan yang menarik ni. Kita dapati bahawa dalam penghasilan karya berkaitan dengan mental dan kanser ni sebenarnya masih rompong, masih kurang penulisan dalam bidang itu. Jadi pada pandangan Puan sebagai seorang penulis dan juga penerbit, apakah peranan para penulis buku dan penerbit dalam membantu peningkatan dalam teknik biblioterapi ini di Malaysia? Dipersilakan Puan. Sila unmute Puan kalau boleh. Skrinnya. Ya, saya unmute. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Nisrin atas soalan tadi. Jadi sebelum saya menjawab dengan lebih mendalam, saya nak berkongsi pengalaman saya lah menerbitkan buku Projek Lavender, Kisah Kanser ni. Okey, sebenarnya saya sebelum saya terbitkan buku ni, saya tak tahu pun tentang terma biblioterapi. Jadi Syarifah tadi tentang UOP. Jadi kenapa permulaannya sebenarnya saya buat projek ni adalah pengalaman saya menjaga ibu yang sakit kanser. Jadi bila arwah ibu saya dah meninggal, jadi saya fikir mungkin ada orang lain yang ada cerita yang sama macam saya. Saya percaya yang saya tak seorang-seorang. Jadi mungkin ada orang lain yang nak bercerita juga dengan orang lain tentang pengalaman mereka. Jadi itu sebabnya saya mulakan projek Kisah Kanser. Pada masa tu kita tak letak lagi nama projek Lavender lah. Projek Kisah Kanser yang mana ada kawan-kawan yang saya tahu mengalami ahli keluarga dia kena kanser. Ada yang dia sendiri adalah survivor, kanser survivor. Jadi saya cuba kumpulkan kisah-kisah yang berkaitan dengan kanser dan kumpul menjadi buku ni lah, projek Kisah Kanser ni. Jadi balik kepada soalan doktor tentang peranan kita sebagai penulis dan juga penerbit buku. Banyak sebenarnya isu di sekitar kita, isu masyarakat macam tadi Cik Ramla ada sebut tentang human interest. Sebenarnya peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling kita adalah banyak isu berkaitan dengan human interest. Jadi subjek seperti kanser dan juga kesihatan mental ni pun adalah subjek human interest. Jadi sebagai penulis dan penerbit buku, kita kena lebih dekat dengan masyarakat dan kalau diri kita sendiri mengalami peristiwa tu, kita cuba lahirkannya dalam bentuk karya. Sebab saya faham tak ramai yang orang kata terbuka ataupun yang bersedia untuk berkongsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mental, kesihatan mental contohnya, hal-hal yang berkaitan dengan kanser. Macam kanser ni dia dah banyak sikit lah perkongsian, dah terbuka sikit. Tapi berkaitan dengan kesihatan mental masih lagi ada stigma tu. Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada penulis-penulis saya dalam buku ini. Yang berani ke depan dan berkongsi kisah mereka. Sebab benda tu apa orang kata, membuka cerita tu bukan satu benda yang mudah kan, sebab mungkin ada pandangan daripada masyarakat, ada pandangan daripada ahli keluarga yang ada stigma lah, kita masih ada lagi stigma tentang isu-isu ni kan. Sedangkan penyakit seperti kanser walaupun mulanya adalah daripada segi fizikal, tapi ada juga rakan penulis saya ni yang disebabkan oleh penyakit kritikal tu dia pun menghadapi isu depresi, isu tekanan. Jadi dia tulis dalam buku kanser dan kemudian dia tulis juga dalam buku kesihatan mental. Jadi sekiranya kita mempunyai kisah-kisah yang sebegini, usah rasa segan ataupun usah rasa malu, dan sekiranya kita dah bersedia, kita boleh berkongsi dengan masyarakat dengan cara yang sebaiknya lah. Maknanya
Sebab apabila kita menghadapi isu penyakit kritikal ataupun kesihatan mental, yang pertama sekali adalah yang paling susah adalah penerimaan. Penerimaan terhadap situasi kita kan. Jadi bila kita dah terima keadaan kita, lebih mudah untuk kita menerima rawatan untuk proses-proses yang seterusnya. Jadi tujuan kita menulis adalah untuk memberi semangat kepada orang lain. Seperti apa yang penulis-penulis saya buat dalam buku Kisah Kanser dan juga Kesihatan Mental. Dan selain daripada itu, pembaca akan dapat sesuatu. Mereka tak akan rasa keseorangan lagi. Seperti mana yang Dr. Sharifah sebut tadi kan, you are not alone. So kami berkongsi kisah because we want to share that we are not alone to, kepada semua pembaca lah. Jadi daripada situ, apa harapan kita sebagai penulis dan penerbit, pembaca dan khalayak dapat sesuatu. Macam contohnya projek buku Projek Lavender pernah digunakan dalam sesi membaca di Jabatan Pembangunan Wanita pada masa itu di Melaka. Jadi buku kami digunakan sebagai sesi membaca dalam kumpulan-kumpulan kecil dan peserta-peserta akan berkongsi pula pengalaman masing-masing. Jadi kat situ mereka akan dapat sesuatu lah daripada cerita-cerita dalam buku yang kita kongsikan tu. Selain daripada tu, jangan risau untuk bagi penerbit yang mahu masuk ke dalam apa orang kata, tajuk-tajuk yang sebeginilah, tajuk-tajuk yang sebegini. Walaupun ada juga pembaca yang kata, oh baca buku ni sedih kan. Tapi memang sedih, saya tak nafikan. Masa saya memproses penerbitan buku ni pun banyak kalilah juga menangis. Tapi di akhirnya adalah kita dapat sesuatu yang memberi inspirasi kepada pembaca. Bagaimana yang saya katakan inspirasi tu? Sebab kita tahu kanser ni orang selalu kaitkan dengan kematian, hayat yang pendek. Tapi sebenarnya ramai survivor yang apabila mereka melalui proses rawatan, melalui sokongan daripada ahli keluarga dan kawan-kawan yang dekat dengan mereka, mereka survive dan memberi inspirasi pula kepada orang lain. Ada juga yang menjadi aktivis kepada Cancer Survivor Malaysia ni kan, dalam Cancer Survivor Malaysia. Jadi itulah yang kita, tujuan kita bila kita menulis dan menerbitkan buku, supaya pembaca akan dapat sesuatu dan harapan tu timbul semula. Kalau macam sebelum ni dia rasa kecewa, dia rasa down, jadi harapan tu akan bangkit balik dan untuk move forward lah ke hadapan. Mungkin saya boleh tambah lagi satu. Kalau kita lihat dalam industri muzik misalnya, tadi Puan Rafida ada sebutkan membaca lirik lagu pun boleh dijadikan satu terapi, satu macam biblioterapi juga. Jadi saya nak quote satu lagu yang dicipta dan dinyanyikan oleh Yoni Boy bertajuk Kelabu, Yoni Boy dan Azlan The Typewriter. Lagu ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Dan saya pun rasa bangga juga kerana dalam video muzik Kelabu tu, mereka meletakkan ataupun menjadikan buku ini sebagai salah satu props. Jadi nak katakan lagu dalam bentuk muzik dan juga buku ni kita boleh selarikan daripada segi untuk apa yang kata sebagai satu terapi lah. Bila orang dengar lagu Kelabu tu, mereka rasa, oh sebenarnya aku mengalami isu yang sama. Jadi aku tak keseorangan. Jadi itu yang kita harapkan lah daripada pendengar dan juga daripada pembaca. Saya rasa itu dapat menjawab soalan Dr. Nisrin. Okay, terima kasih Puan Ustazah. Sangat menarik. Sebenarnya di sini ada membuka satu jalan baru kepada kepada biblioterapi ya. Kolaborasi antara muzik dan biblioterapi. Saya teringat satu cerita, kalau tak salah saya cerita tentang Ada Apa Dengan Cinta. Dalam buku itu pemeran utamanya memegang buku Cerita Aku. Itu buku salah seorang penulis prolifik di Indonesia, saya jangan nama dia. Tapi
menariklah kalau bahan ini buku digunakan sebagai sebagai sebahagian alat penceritaan dalam dalam movie misalnya. Jadi baiklah. Sekarang kita pergi kepada panelis kita yang kedua, Dr. Muzlia. Soalnya doktor begini ya. Bagaimana melalui pengalaman doktor sebagai kaunselor dan juga pensyarah dan pengalaman hidup doktor sendirilah, bagaimana membaca ini boleh digunakan sebagai sokongan dalam menguruskan dan bagaimana ianya boleh mampu dapat memujuk hati kita yang lara ni dan meredakan perasaan. Dan mohon kes kepada doktor agar apa tu amalan ini dapat dipraktikkan oleh masyarakat umum. Dipersilakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Nasrin. Ya. Saya pun nak share sikitlah tentang pengalaman saya membaca ya ataupun macam mana saya dapat habit membaca. Dululah, sekarang dah tak membaca, nanti saya cerita kenapa. Kalau Cik Ramlan dulu cerita tentang apa Enid Blyton, saya pun terjebak dengan membaca buku Enid Blyton masa saya tahun 6 ya, sebab kakak-kakak saya semua asyik membebel aja, bacalah buku cerita, bacalah buku cerita. So lalas satu cuti sekolah yang panjang tu saya bosan dan saya pick up satu Enid Blyton, and since then saya dah kemaruk pula membaca lepas satu-satu buku cerita, sebab masa tu buku cerita murah kan ya, yeah? Tak mahal macam sekarang. Lepas tu saya up daripada cerita budak-budak, saya baca pula cerita romance ya, yeah? Mills and Boons, kalau siapa tahulah ya, yeah? Yang tebal-tebal tu, satu hari kadang-kadang tak makan, tak minum, dua buku hingga tiga buku saya boleh habiskan baca. Ya? Dan walaupun mula-mula tak faham bahasa Inggeris, tapi lama-lama saya cari vocabulary sikit-sikit-sikit. So sebenarnya dari membaca itulah saya polish saya punya writing skill dan saya beranikan bercakap tu sebab kita ada vocabulary. Ya? Dan dari membaca itu jugalah membuatkan saya minat kepada, yang tadi saya cerita empathy dan knowing about other people tu, saya minat kepada psikologi. Sebab bila dalam novel ni kan dia cerita tentang kisah hidup orang, kenapa dia jatuh cinta, kenapa dia bergaduh, lepas tu macam mana dia baik balik kan. Romantik-romantik pun kita tengok pada psikologi dia kan. So saya pun minat kepada psikologi dan kerana itulah saya mencari degree dalam psikologi. Tapi sekarang ni bila dah tua-tua, bila saya dah masuk degree, saya mula tidak membaca buku cerita sebab saya dah terpaksa baca buku teks. Ya. Tapi buku teks psikologi dan kaunseling itu juga merupakan satu benda yang seperti saya kata tadi, kita minat, dia pun boleh menjadi terapi kepada kita kan. Sebab bila buka buku psikologi ni, dia ada gambar-gambar banyak ya, dan dia pun tentang kehidupan manusia. Jadi saya suka ya, dan saya terlupa nak baca novel lagi. Dan bila tua-tua ni, dah tua dah ni ya, saya dah move tu, apa yang dipanggil sekarang, saya ada baca term-term dia, movie therapy atau cinema therapy. Bukan biblio lagi ya, biblio ialah kita baca printed kan, ni tengok movie. Ya, saya dah move tu tengok movie orang putih. Ya, selalunya American movie sebab ada banyak drama and psychology thriller di situ. Pun masih tentang psikologi dan saya banyak belajar tentang empathy, hubungan manusia dan sebagainya lah. Saya rasa tak salah kot. Ya. Tapi begitulah ya. Bila membaca ni, tadi soalannya ialah tentang macam mana dia boleh membantu kita mengawal stres kan. Okay, ada satu kajian di University of Sussex ya pada tahun 2009. Diorang mendapati bahawa kalau kita membaca sekurang-kurangnya 6 minit sehari, ya, dia boleh mengurangkan stress level sehingga 68%. Banyak tu ya. 6 minit je sehari membaca boleh kurangkan stress sehingga 68%. Sebab apa? Sebab bila kita membaca, satu, degupan jantung kita tu, rate of heartbeat tu slow down. Yelah, kita bukan berlari, kita bukan dengar muzik, kan kita duduk baca, so tenang, aman, damai, so heart rate kita reduce. Lepas tu muscle relaxation kita ya, muscle stress, tegangan otot tu pun kurang, maksudnya kita relax lah bila membaca. Dan of course
heartbeat yang laju, muscle stress yang tinggi, itu adalah simptom-simptom stres. Ya, jadi bila kita boleh merelaxkan, merendahkan tekanan jantung, tekanan blood pressure dan sebagainya, dia menyumbanglah kepada kurang stres. Kan? Lagi satu kajian berkaitan dengan nyanyuk, ya, penyakit nyanyuk. Kalau kita membaca banyak, satu kajian pada tahun 2013, ya, di mana mereka buat apa MRI scan pada brain, ya. MRI ni dia nampak image mana bahagian otak kita yang aktif, kan? Ada warna hijau, ada oranye, warna merah. Merah tu maksudnya dia lebih aktif. Kalau hijau tu dia relax sikit. So ditunjukkan bahawa bila seseorang tu membaca, ya, orang yang membaca novel selama 9 hari, mereka areas of brain mereka tu menjadi lebih aktif. Ya, lebih aktif berbanding orang yang tidak membaca. Ya. Dan ini mengurangkan risiko penyakit dementia, nyanyuk. Ya, sebab apa? Again, bila kita membaca, sensory motor kita tu, sensory apa? Senses kita tu lah. Dia lip-lap, kan? Macam iklan susu tu, sel-sel berhubung, kan? Ya. So, kajian menunjukkan bahawa bacalah, ya. Baca-baca sebab itu mengurangkan penyakit nyanyuk kerana reading makes our brain active. Yeah. So tadi saya nampak masa Puan Rafida bercakap tadi ada soalan tentang buku untuk orang tua. Yeah. So saya pun sedang menjaga ibu dan ibu mertua yang tua. Tapi ialah orang dulu-dulu mungkin ada juga yang tidak lagi membaca, kan? Dan saya ada terfikir nak suruh dia orang baca, tapi satu of course lah dia orang dah tak boleh membaca. Tapi kita tiada buku untuk orang tua. So ini mungkin penulis-penulis macam Puan Nur Sa'dah dan kawan-kawan, ya, Cik Ramlan semua, boleh berfikir tentang buku yang simple yang menarik minat untuk orang tua membaca. Fontnya besarkan sikit. Macam budak-budak lah, cerita budak-budak, tapi topik dia relevan dengan orang tua yang tua-tua ni, tau, warga emas. Ya, sebab mereka betul tiada bahan bacaan, ya. Stres. Okey, lagi stres tadi sebab dia berkait dengan keadaan kita yang ada sel endorfin yang meningkat, kita seronok bila membaca, kan? Dan kita seharusnya untuk biblioterapi ni kita buat self reflection selepas membaca, apakah kandungan buku ni yang telah membantu kita? Apakah aspek dalam storyline ini ataupun poem ini ataupun buku motivasi ke buku agama ni yang berkait dengan isu yang kita alami dan macam mana dia boleh membantu kita mengurangkan stres kita lah. Ya. Tak guna kalau kita baca je tapi kita tak kaitkan dengan kisah kita, ya, dengan isu kita. Okay. Dan membaca juga kita boleh katakan membantu orang tidur lebih, kan nak kata, help you to sleep better. Ada juga kajian yang menunjukkan sebab sekarang ni asyik sebelum tidur main handphone, tengok lip-lap, lampu tu terbuka, kan? Macam saya pun, ya, kita tak tidur lagi. Tiada rangsangan pada lagi satu hormon kita yang dipanggil apa? Melatonin. Bila gelap, lampu tutup, melatonin tu increase. Tapi kita mengadap handphone kita. Jadi, bila masa nak tidur. Jadi, bila kita membaca, dia akan lebih mengantukkan kita lah. Lebih mudah tidur. Yeah? So, benda-benda inilah yang membuatkan sebenarnya kita kurang stres. Sebab hidup sekarang ni, zaman sekarang ni terlalu banyak din, kan, terlalu banyak pressure, kadang-kadang kita sendiri pun menekan diri sendiri dengan ekspektasi yang pelbagai, ya. So kalau kita dapat membaca, so secara fisiologi dia membantu kita mengawal kita punya fisiological reaction, kemudian secara psikologi
dia membantu kita empati, merasai dan sebagainya tadi lah. Ya, begitulah Dr. Nesrin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sharifah Muzlia. Jadi tadi bahan yang untuk orang tua, kita mungkin Puan Nur Saadah dan tim beliau dan para penulis sekalian boleh mula memikirkan untuk banyak menulis tentang gerontologi, kata salah saya topik ni. Jadi itu sebagai membantu kepada mereka yang menjaga orang-orang tua ni lah. Dan betul, saya rasa memang sangat tepat kepada apa yang Dr. Muzlia sebut tadi tu, bahawa membaca tu, especially kalau kita membaca Quran, dalam tempoh 6 minit tu dapat mengurangkan 68% stress level. Memang sangat menarik. Okay, sekarang kita kembali kepada Cik Ramlan kita. Kita nak dengar pandangan dan pengalaman Cik Ramlan sendiri. Sebagai orang yang bekerja sangat erat dengan penghuni tirai besi, bagaimana Cik Ramlan melihat bahawa membaca ini boleh menenangkan jiwa dan emosi para penghuninya? Macam mana Cik Ramlan melalui bahan pembacaan ini, bolehkah ianya melembutkan hati para penghuni tirai besi ini, dan bolehkah melalui pembacaan itu mereka mula open up untuk berkomunikasi mengenai masalah mereka? Bagaimana Cik Ramlan, dipersilakan sebagai. Baik, terima kasih Dr. Nisrin. Okey, terima kasih. Ada sambungan soalan ke? Tak ada soalan, itu soalannya. Macam mana tentang okay, penghuni tirai besi? Okey, okey. Baik, pertama bila masuk penjara ni memang stresnya tinggilah sebab kita berubah. Bahasa mudah, kalau dulu saya susah nak menerangkan pada orang bagaimana stres dalam penjara. Tapi sekarang dengan pandemik ni kita dah pernah PKPD, so ramai yang terkurung dalam rumah, so masing-masing boleh fahamlah tahap stresnya bagaimana. Dan tanpa PKPD pun sebenarnya ramai daripada kalangan masyarakat di luar sebenarnya terpenjara. Masing-masing mungkin terpenjara dengan rakyat, hutang. Mungkin terpenjara dengan rumah tangga dia sendiri. Mungkin terpenjara dengan kerjaya dia. Ada pernah mamling di kalangan staff. Kalau aku kerja kat luar RM10,000 aku boleh dapat. Tapi dia tak kerja, tak pindah-pindah kerja pun. Dia stay juga kat situ. Sebab apa? Dia terkurung. Dia ada tirai bank kat situ kan. Walaupun bukan along, tapi dia terperangkap. Penjara itu sebenarnya ada. Kita dipenjara oleh pelbagai faktor sekeliling kita sebenarnya. Cuma bila banduan, bila dia terlampau stres, dia akan ikhtias dari upaya supaya stres tu hilang. Kita pula bila di luar, kita tak rasa kita terpenjara. Dan kita rasa macam kita buat satu benda, kita lupakan satu isu. Kita lupakan satu isu. Tapi kita create burden dalam hidup kita. So macam mana dengan biblioterapi ni boleh create kita punya ketenangan jiwa? Satu, setiap manusia ni dia ada heuristik. Dia ada konten dalaman dalam jiwa dia tu. Yang membentuk belief dia, membentuk sistem kepercayaan dia. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW, bila dia nak ubah satu masyarakat yang bernama Quraisy Mekah Jahiliyah ini, dia ubah kepercayaan dahulu. Setiap orang dia punya kepercayaannya yang tersendiri. Jadi contohnya banduan sound saya. Cik, macam mana kita orang tak repeat keluar masuk penjara? Sebab dekat dari kami ni dah tertulis banduan. Bekas banduan. So kami susah nak dapat kerja, orang tak nak terima kami. Kami keluar kena caci maki, so susah dapat kerja dan sebagainya. Itu kepercayaan dia. Dia lontarkan pada kita. Jadi kita pun jawab balik kan. Habis kau ingat aku keluar universiti, orang sambut aku dengan kompang. Stres student-student universiti. Bila kita keluar universiti, makcik-makcik kat kampung tanya, dah dapat kerja belum? Stres tak stres budak tu? Belum lagi makcik, I dah storm kau ni. Anak makcik yang tak power exer tu dah kerja, dah kahwin, dah ada kereta dah pun. Menanah telinga. Ini bila kita bercerita macam tu dengan banduan kata, dia pun
dia grab benda tu. Dia dapat grab satu situasi dengan penceritaan. Kemudian panduan juga ada yang tak reti bercerita. Dia tak macam orang perempuan. Orang perempuan dia tak sempat kita tanya, dia bercakap. Tapi kalau laki ni dia, kalau dia luahkan, dia rasa dia lemah. Dia rasa dia menceritakan kelemahan diri dia. So dia banyak cuba nak simpan, nak kekalkan comfort zone dia tu. Tapi tak semualah, sebab sebenarnya orang lelaki ni dia hakikatnya emosi dia lebih lemah pada perempuan. Sebab itulah saya rasa didikan anak tu ditugaskan pada perempuan, melahirkan anak tu pada perempuan. Kalau bagi kat lelaki, ramai yang meninggal. Isu dia bila dalam penjara ini menggunakan bahan bacaan, mana kata saya keluarkan satu teks dan kita buat halakah. Kita buat counseling kelompok. Dalam counseling kelompok tu masing-masing ada teks yang sama dan kita baca perenggan by perenggan sampai khatam satu teks tu. Dan kadang-kadang teks yang kita baca tu tidak ada kata, walaupun semuanya penagih dadah, walaupun semuanya, kadang-kadang saya bacakan teks jurnal tentang Raja Ali Haji. Kita ambil yang tinggi-tinggi. Kan? Kita saya pernah bekerja di rumah kanak-kanak dulu dan saya budak-budak dia yang slow learner pelbagai peringkat. Jadi bila kita bercakap tu, kita selalu rendahkan supaya budak-budak ni faham. Saya tengok budak makin tak faham. Sebab apa? Kita rendahkan dia. Tapi bila kita bercakap dengan satu level yang tinggi, budak-budak akan kejar level itu. Dia tak banyak sikit dia akan grab juga. Sama juga dalam penjara, bila kita bawa bahan-bahan yang berat ni, dia orang dapat tangkap, dia orang boleh faham. Dan walaupun dia orang faham dalam konteks kefahaman dia orang, contoh macam ni lah. Saya ada heuristik saya sendiri, saya ada kotak saya sendiri. Kemudian bila saya datang sesi counseling sebagai panduan, saya datang sesi counseling, attend sesi counseling, saya dikeluarkan daripada kotak heuristik saya tu kepada kotak teks. Kemudian bila saya baca teks itu, saya dah masuk dalam satu kotak baru. Lepas habis sesi counseling, saya akan balik ke blok dan saya akan kembali kepada heuristik saya lama. Tetapi saya mungkin diorang akan bersembang sama-sama diorang. Mengarutlah sesi tadi. Tapi bila dia kata mengarut pun, maksudnya bahan tadi tu telah pun berjaya mengganggu sistem dia. Heuristik dia, kepercayaan dia yang lama tu. Sebab tu dia boleh kata sesi tadi mengarut. Okay? Dan bila kita repeat, bila kita stop sebab PKPD, dia pula tanya, tak ada ke cik sesi lagi? Sebab apa? Dia dah mula attract. Walaupun benda tu beban, kita akan mudahkan. Sebab apa? Melalui perbincangan dengan teks ni. Dan sebenarnya bila ada di luar, bila kita attend tentang apa, komunikasi keluarga dan sebagainya, ramai ibu tinggal ini yang apa nama ni mengeluh bekas suami apa, orang lelaki ni apa, tak ada, macam tak ada perasaan, tak ada hati perut. Nak tahu dia orang ada perasaan, ada hati perut, tengoklah penjara. Yang bertatu bagai tu menangis tak isak-isak lah, bini minta fasah. Kan? Yang ayahanda tak ayahanda pun sama juga. So bila dalam konteks ni ada di kalangan banduan yang dapat hidayah peluk Islam, bila dia duduk satu sel dengan sahabat yang apa, banduan yang Muslim, banduan yang Muslim tu nak riliskan stres, dia baca Quran. Bila dia baca Quran, dia ni yang non-Muslim tengok dan dia tengok macam, ai, macam mana dia boleh, kawan dia boleh tenang sedangkan dia serabut. Dia pun tanya dengan kawan dia, simbang, akhirnya mengucap dua kalimah syahadah. Poin dia sama juga. Kenapa peringkat awal dia terjebak dengan dadah ataupun dia terjebak dengan pelbagai gejala divian yang lain, semuanya sebab dia tengok ada orang buat dan dia attract. Kan? Begitu juga, mana kata kalau kita letak diri kita dalam kelompok yang circle yang positif ini, circle minyak wangi ini, bukan tukang besi, maka kita akan dapat momentum yang baik-baik, insyaAllah. Dan antaranya alhamdulillah pada hari ini, walaupun secara maya, kita berada dalam grup yang insyaAllah positif, insyaAllah. Wallahualam, Dr. Sin, harap tak terlebih masa. Terima kasih Cik Ramlan atas perkongsian yang sangat indah itu. Jadi sesi ini berlangsung secara live ya, tuan dan puan.
jika masih ada soalan atau ingin bertanya kepada mana-mana para panelis kita, bolehlah dituliskan dalam chat box di di Facebook, PPM ataupun Perbima. Yeah? Jadi, okay, jadi sekali lagi daripada pihak kami, seluruh kru, kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para panelis kita hari ini, Puan Nur Saadah, Dr. Sharifah Muzlia dan Cik Ramlan, kerana sudi melapangkan masa bersama-sama kita. Dan ada satu soalan pula. Okey, saya bacakan soalan ni. Saya buka kepada mana-mana panel untuk satu soalan menarik ni. Daripada Puan Rohaniah Nur. Puan Rohaniah Nur juga merupakan salah seorang orang yang sangat aktif di Facebook ya. Okey, soalan beliau adalah, masyarakat selalu melabelkan orang yang suka membaca sebagai nerd atau antisocial. Jadi bagaimana kita mahu menukar label begitu kepada yang lebih positif dan hipster agar ulat buku dilihat lebih cool? Wah, menarik soalan Puan Rohaniah ni. Silakan para panelis kita. Dr. Nur Saadah atau Puan Nur Saadah, Dr. Sharifah, Cik Ramlan, dipersilakan. Okey lah, saya cubalah beri pandangan sikit lah ya. Membaca buku ni, dia ialah satu budaya membaca buku ya. Jadi masalah budaya kita di Malaysia ni, tiada budaya membaca buku ya. So contoh ya, kalau sekarang kita lihat budaya pakai mask COVID-19 kan. Ya, dulu orang pakai mask, kita tengok masa ini dia ni sakit apa kan. Tapi sekarang orang pakai mask, semua orang pun pakai mask. Siapa yang tak pakai mask tu kita kata pelik dia ni. Ya, maksudnya pembudayaan pakai mask tu sudah ada, jadi dia tak jadi pelik. Jadi sama juga buku. Kalau semua orang membaca buku, dia tak jadi pelik. Tapi sebab masyarakat kita tidak biasa dengan membaca buku, so dia jadi pelik. Jadi masalah di sini ialah macam mana kita nak menerapkan pembudayaan membaca buku kan. Kalau kita tengok orang putih tu malam-malam bacakan buku untuk cerita untuk anak dia ke ya, pergi library tu biasa kan. So tak nak kita kena mengubah dari parents lah ya. Parents modern sekarang ni mulalah dengan pembudayaan membaca buku tu. It takes time. Tapi kalau boleh lagi 10 tahun ke agaknya budaya tu menjadi budaya Malaysia, barulah nerd tidak akan dipandang nerd lagi. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Dr. Sharifah Muzlia. Dr. Puan Nur Saadah bagaimana? Apa pandangan pula Puan Nur Saadah sebagai penulis dan penerbit buku? Menarik soalan ni. Silakan unmute dulu Puan. Unmute. Terima kasih Dr. Nisrin dan juga Rohaniah. Rohaniah ni juga kawan saya sebab kami sama-sama penerbit. Okey, jadi pandangan saya tentang macam mana kita nak jadikan membaca ni satu benda yang cool. Sebagai orang yang membaca, kita mungkin boleh berkongsi buku-buku yang menarik di media sosial. Kita gunakanlah media sosial untuk berkongsi dengan kawan-kawan kita yang lain. Apa buku yang kita baca dan apa yang menarik tentang buku tu. Jadi itu daripada side kita sebagai pembaca lah untuk membudayakan pembacaan buku yang menarik. Dan daripada segi kita sebagai penerbit buku, mungkin kita boleh research buku-buku apa yang diperlukan oleh masyarakat sekarang dan mempersembahkan karya kita dengan lebih baik. Mungkin daripada segi covernya, daripada segi isinya, kita letakkan satu standard yang bagus supaya bila pembaca dapat buku tu ataupun pembaca baca buku tu, dia rasa memang berbaloi untuk baca buku ni dan aku nak kongsi dengan lebih ramai orang lagi. So itu pandangan saya lah untuk kita memeriahkan lagi budaya membaca. Dan saya rasa KLWBC ni satu apa orang kata, satu acara yang mana kita dengan program-program sebegini, kita boleh menggalakkan lebih ramai orang membaca. Terima kasih Puan Nur Saadah. Ya, Cik Ramlan, ada sebarang nak tambah kepada pertanyaan? Anything you want to say? Dipersilakan. Unmute dulu tuan. Okey, terima kasih. Okey.
Baik, terima kasih pada puan yang bertanya, apa nama ni, bagaimana orang yang membaca ni tak nak dilihat nerd. Baik, wallahualam, ini sistem dalam pada peringkat awal dalam apa di negara kita, kita memberi kredit yang lebih kepada budak-budak yang boleh duduk diam, budak-budak yang boleh dengar, duduk dalam kelas, tak melompat, boleh menyalin apa yang cikgu tulis di apa papan putih sekarang kan. So ini yang kita create, generasi yang kita create. So bila ke depan mereka-mereka ini yang golongan yang agak agresif, mereka ni sebenarnya lebih menghasilkan sesuatu. Contohnya kalau kita tengok Mak Rempit, motor C70 dia boleh korek blok, dia boleh buat macam-macam sampai motor C70 tu boleh jadi 125. So berbeza dengan generasi yang nerd ni, sebab kita latih yang nerd ini untuk membaca dan kekal dengan nerd dia, tidak jadi agresif, dan kita mengendapikan. So yang diketepikan sampai kat saya lah, kat penjara. So sebab itulah saya bawa biblioterapi ke penjara tu untuk biar dia orang membaca. Dan apa, dan kita oleh kerana kita mula tu dah peringkat dewasa, kita terpaksa kan daripada Naruto, kita terpaksa mula balik Doraemon kan, kita terpaksa dia orang apa tertarik dengan komik-komik ni kan, dan juga apa pelbagai lah sebenarnya. Kena bagi contoh-contoh yang relevan untuk attract. Contohnya kadang-kadang kita, orang kaitkan baca ni dengan hafal, kaitkan baca ni dengan ingat, dan student-student trauma mak suruh baca buku esok nak exam, dan bila habis exam kawan tanya soalan nombor 8 kau jawab apa kan, bila tanya soalan macam tu apa nama ni, bila tanya soalan macam tu soalan nombor 8 kau jawab apa, dia akan reply apa, kau jangan tanya dah, aku dah stres 2 minggu study, tiba-tiba kau tanya lagi, mana kata dia create supaya dia dah tumpah kata-kata jawapan tu, dah dia lupa. Jadi trauma ini wujud. Dia datang mana trauma ni, datang pada parent juga, pada mak dia yang pressure dia supaya dia menghafaz dan sebagainya. Dan apa yang sebenarnya berlaku, kalau kita memahami konsep bahawa adanya minda bawah sedar kan, orang Melayu ni dia satu benda yang negatif ialah lupa. Lupa ni paling teruk, lupa nyanyuk lah. Tapi kalau kita boleh faham, lupa tu dalam konteks minda bawah sedar, mana kata apa yang kita baca kemudian lupa, dia terserap dalam minda bawah sedar. Kan? Jadi bila kita repeat balik, eh aku pernah baca ni. Benda tu selalu berlaku pada kita. Maksudnya benda tu tidak hilang, bukan dilupa, bukan hilang terus. Kita faham lupa ni macam hilang terus, tak. Sebab tu satu orang paginya dia buka surat khabar, dia baca sukan, malam dia lepak balik dengan kawan dia, kawan dia tanya bola siapa menang, dia boleh cerita balik kan, padahal dia tak fikir untuk study tu supaya untuk dia jawab bila kawan dia tanya malam nanti. Dia baca dan dia lupakan, bila kawan tanya dia pun terus teringat, dan itu yang sepatutnya proses baca tu sangat senang seperti itu. Okay, saya ingat kita kena tukar paradigma kita tentang membaca itu. Kita baca bukan untuk pressure supaya ingat, tapi kita baca untuk biarkan dia masuk dalam minda bawah sedar, untuk dilupakan, masuk dalam minda bawah sedar, supaya dia boleh come out semula dalam bentuk akhlak. Dan inilah yang ahli-ahli sufi tekankan, supaya dia boleh apa yang kita amalkan dari segi behavior, dari segi mind kita, soul kita, latihan bertubi-tubi, suluk dan sebagainya, untuk build kita supaya positif akhlak tu keluar. Wallahualam. Mudah-mudahan jawapan saya tak nak. Masya Allah. Terima kasih Encik Ramna atas perkongsian yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau boleh mungkin untuk menjadikan generasi baru minat membaca, buku atau novel tu jadikan dalam bentuk novel grafik ataupun infografik, banyakkan dalam bentuk gambar. Mungkinlah itu salah satu cara untuk menarik generasi milenial ni. Cik Ramlan, satu soalan khusus untuk Tuan. Pertanyaan daripada Puan Nuraza, program perbukuan yang bagaimanakah sesuai dibuat bersama warga penjara? Dipersilakan soalan ini khusus kepada Cik Ramlan.
program perbukuan yang Okey, perbukuan bagaimana yang sesuai dibuat bersama banduan. Ada beberapa keadaan yang mana dalam konteks penjara ini, buku-buku yang melibatkan bagaimana apa duduk bagaimana keadaan buku-buku dalam bentuk kartun apa komik. Maksud saya, komik-komik yang membawa kepada masyarakat yang apa ke arah pemulihan, pembentukan jiwa, sasya dan sebagainya, pembentukan akhlak, benda-benda berat ni, kalau idea Sigmund Freud boleh diterjemahkan dalam bentuk komik, saya ingat psikologi itu akan jadi common dalam budaya Malaysia. Kan? Ada pernah dulu, apa nama ni, majalah Ujang, apa, buat karya-karya sufi masukkan dalam bentuk kartun. Dan ini sangat memberi kesan pada pembaca. Wallahualam. Juga dalam majalah Gila-Gila kan, pepatah persisih kata salah saya. Almarhum Abu Aziz. Pepatah Pak Sako, ya Pak Sako. Pak Sako, itu salah satu cara bagaimana kita boleh menyemarakkan lagi cinta kepada yang membaca lah. Okey tuan dan puan, terima kasih sekali lagi pada pihak kami atas perkongsian daripada para panelis kita. Semoga ianya memberi manfaat dan teduhan jiwa buat hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada para panelis kita, Puan Nur Saadah, Dr. Sharifah Muzlia dan Cik Ramlan kerana sudi bersama kita. Sehingga pada masa inilah. Hadirin para hadirin sekalian, jom kita ke segmen berikutnya iaitu quiz, mix and match. Dipersilakan. Dan selamat sejahtera kepada kepada semua penonton. Terima kasih kepada moderator Dr. Nisrin kerana memberi peluang kepada saya. Okey, bagi slot mix and match untuk quiz pada hari ini akan dikendalikan oleh saya Zati Aizah bersama tim saya lagi. Saya percaya bahawa semua penonton sudah mendengar pada segmen pertama, segmen kedua dan segmen ketiga. Jadi quiz mix and match ini akan menguji kepahaman anda semua mengenai biblioterapi dan bagaimana untuk mengenali bahan biblioterapi yang sesuai untuk kita. Soalan ini akan dijawab melalui Google Form dan saya dan tim saya sudah sertakan di bawah di ruangan komen. Anda hanya boleh klik pada link tersebut. Sementara saya brief untuk soalan mix and match ini, para penonton boleh mula isikan detail anda semua supaya nanti kami boleh memilih untuk pemenang bagi soalan quiz and match, match ini. Bagi soalan mix and match ini, ini terdapat 10 soalan di mana dibahagikan kepada dua. Saya akan terangkan bahagian pertama dahulu, iaitu teka tajuk buku melalui muka buku hadapan yang dipaparkan. Untuk muka hadapan kulit buku tersebut, saya dan tim saya sudah kaburkan dan anda sebagai penonton hanya perlu teka melalui pilihan jawapan yang sesuai sahaja. Di Google Form tersebut itu juga terdapat gambar supaya memudahkan anda untuk melihat dengan lebih jelas. Kalau anda dah bersedia, mari kita mulakan quiz mix and match kita. Okey, seperti yang saya cakap tadi, kita para penonton perlu meneka teka tajuk buku melalui muka depan buku. Bagi buku yang pertama, buku ni merupakan tajuknya The Spiritual Blank Space in Our Blank Space by Liana Musfira. Terdapat dua pilihan jawapan di situ, sama ada Strange or Serious atau Power or Pain.
Saya akan memberi masa sekurang-kurangnya 1 minit untuk para penonton menjawab soalan pertama ini. Okey, kita beralih ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni, blank space, kayuh, tulisan, bonda nur. Ada 3 pilihan jawapan di situ. Yang pertama A, pelan-pelan. B, cepat-cepat. C, hati-hati. Saya rasa anda semua mesti pasti tahu. Dah ada gambar basikal dekat situ, mesti. Itulah jawapan dia. Okey, kita beralih ke soalan yang nombor 3. Soalan yang ketiga tersebut masih blank space, yang blank space nukilan Nur Saadah Ahmad dan Dr. Nur Hayati Yasmin. Dr. Nur Saadah Ahmad tadi merupakan panel yang menulis buku tersebut. Okey, ada 2 pilihan jawapan di situ. Yang pertama A, akan, cinta. B, ada atau sayang. Okey, kita beralih ke soalan yang keempat. I, blank space, myself by Karen B. Mount. Dekat situ ada 3 pilihan jawapan di mana A untuk hate, B untuk like, C untuk despise. Saya rasa dia dah terang-terang kat situ. Pasti para penonton semua boleh jawab. Okay, kita beralih ke soalan nombor 5. Aku tanpa Allah, blank space by nasihatku. Yang ni tadi Puan Rafida ada tunjukkan buku tu dengan jelas. Saya rasa para penonton yang melihat dan mendengar tadi pasti tahu buku ini. Dia ada 3 jawapan di sini, iaitu yang pertama nothing, untuk B everything, dan yang ketiga adalah kosong. Saya rasa para penonton tadi mesti dah tengok dah tadi dan anda pasti tahu apa jawapan dia. Okey, kita beralih kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni merupakan terdapat 5 soalan juga seperti bahagian pertama tadi.
Para penonton cuma perlu dikehendaki untuk membaca masalah atau isu yang dipaparkan dan memilih petikan yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan biblioterapi kepada masalah tersebut. Seperti yang saya cakap tadi, anda diberi pilihan jawapan, tetapi untuk kali ini terdapat dua sahaja sama ada A atau B, dan para penonton akan diberi masa untuk membaca petikan tersebut supaya dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Di Google Form juga kami sudah sertakan penyataan masalah bagi memudahkan para penonton semua untuk membaca. Okey, bagi soalan yang pertama, saya mengalami kekosongan dalam hidup dan merasakan kehidupan saya ini tidak bermakna. Saya juga sering merasakan kesedihan yang berpanjangan. Saya memerlukan kekuatan dalaman yang boleh membantu saya agar saya boleh bangkit kembali dan teruskan hidup. So di sini ada dua pilihan jawapan, sama ada A atau B. Para penonton boleh baca dahulu untuk memilih jawapan ini sebelum saya beralih ke soalan yang seterusnya. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Masalah yang kedua, saya sering menyalahkan diri saya terhadap kesilapan yang saya lakukan dalam hidup saya. Kadangkala saya sering merasa gundah dan risau sekiranya masa lalu akan menghalangi saya untuk berubah ke arah lebih baik. Saya juga sering merasakan pandangan manusia akan mempengaruhi kehidupan saya. Saya ingin berubah dan saya memerlukan kekuatan jiwa yang boleh mendorong saya kepada kehidupan yang lebih baik. So, para penonton boleh pilih sama ada A ataupun B. Okey, kita beralih ke soalan yang ketiga. Okey, bagi penataan masalah yang ketiga ini, saya telah kehilangan seseorang yang amat saya sayangi buat selama-lamanya. Saya berasa terlalu sedih dan kecewa. Akan tetapi, saya mahu merelakan kepergian dia supaya saya mampu teruskan hidup walaupun dia tiada lagi bersama saya. Bagi jawapan yang pilihan A itu, buku suratnya menceritakan tentang Allah menciptakan kita semua, manakala yang soalan yang jawapan yang pilihan kedua B, semua akan kembali kepada Allah. Saya rasa jawapan ini pun telah menjuruskan supaya para penonton lebih senang untuk memilih jawapan mana yang sesuai. Okey, kita beralih ke soalan yang keempat bagi penyataan masalah. Saya merupakan pesakit kanser tahap 3. Saya berasa sedih dan kecewa. Tetapi saya masih mahu terus hidup. Saya percaya bahawa penyakit yang saya hadapi ini bukanlah penamat bagi sebuah kehidupan. Saya memerlukan kekuatan untuk reda dengan ketentuan Tuhan, namun tetap sabar dan tabah menjalani hidup walaupun berdepan dengan pelbagai risiko. Seperti biasa, terdapat dua pilihan jawapan, sama ada A atau B. Saya
Kita beralih ke soalan yang terakhir untuk bahagian yang kedua ini. Penyataan masalahnya, saya sering mudah berasa marah dan mempunyai pandangan bahawa semua yang berlaku ini tiada keadilan. Kekecewaan dan kemarahan ini menjadikan saya sering bersikap negatif dan susah memaafkan kesalahan orang lain dan diri saya. Saya mahu keluar daripada perasaan buruk ini dan mendapat ketenangan hati walaupun pelbagai dugaan yang saya perlu hadapi. Baik, sebelum saya mengakhiri kuis Mix and Match ni, saya mohon maaf sebab tadi terdapat gangguan line internet. Jadi saya akan buka kembali kepada soalan yang nombor 4 bagi teka tajuk buku untuk kulit melalui kulit buku. Nampaknya soalan pun sudah habis, sudah tamat. Jangan lupa untuk klik submit di Google Form anda. Jika ada rezeki, mungkin anda lah pemenang ni yang kami cari. Terima kasih kepada para penonton yang telah sudi menyertai quiz and match ini. Diharapkan quiz ini mampu membantu anda untuk mengenal pasti apa itu biblioterapi dan bahan biblioterapi dengan lebih mendalam. Jadi saya serahkan kembali program ini kepada moderator Dr. Nisrin untuk slot dan seterusnya. Terima kasih Cik Rozaiti. Sangat menarik dan saya harap marilah kita sertai kuis ini beramai-ramai dan tunggu apa tu announcement tentang pemenangnya. Saudara-saudari hadirin hadirat sekalian, kini sampai kepada segmen kita yang terakhir iaitu segmen bersama dengan Encik Ramlan Ramli iaitu mengenai pertandingan anekdot. Cik Ramlan Ramli sudah bersedia? Dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Nisrin sekali lagi daripada penjara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama saya sekali lagi dalam slot taklimat penulisan anekdot anjuran Perbima. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu tuan-tuan dan puan ujung-ujung tahun ni ada yang apa banyak kita nak pakai duit untuk anak-anak dan sebagainya. So saya nak bagi duit dekat tuan-tuan dan puan-puan melalui pertandingan penulisan anekdot. Anekdot ni mudah ya tuan-tuan. Anekdot ialah kisah yang ringkas dan biasanya agak lucu tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang mana anekdot ni biasa menceritakan keadaan menarik tetapi kelakar tetapi benar. Yang kita cerita tu ialah cerita benar berkenaan dengan kita atau sesuatu yang kita lihat. Secara ringkas, ia teramat pendek, selalunya 2 hingga 4 penggal yang digunakan untuk menjelaskan suatu perkara. Ini dari segi apa? Dari segi definisi dia lah. Cuma untuk dalam syarat-syarat ni nanti akan saya terangkan, tidaklah terlalu pendek nanti tuan-tuan tak boleh nak kembangkan idea. Saya akan detailkan pada bahagian syarat nanti. Contoh saya nak bagi ya. Ini bukan anekdot tapi saya nak buat petikan, saya ambil satu petikan daripada buku doktor umum. Buku doktor umum Tuan Dr. Mahathir. Buku itu tebal tapi saya nak petik yang macam satu anekdot daripada hidup Tuan M tu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang dah baca buku Tuan M. Ada satu cerita tentang Tuan M
perebutan satu pulau, bukan pulau lah, terumbu layang-layang. Pulau layang-layang, yang mana terumbu layang-layang ni dia bila air surut dia akan timbul macam pulau, tapi bila air pasang dia akan tenggelam. Tapi perlunya untuk keperluan strategik negara untuk kita kuasai kawasan itu. Jadi Tun M, dia dalam menceritakan kepentingan sejarah itu, dia cerita tentang Tun M ni tak reti berenang. Okay? Tun M tak reti berenang sehingga menyusahkan sekumpulan komando yang escort dia ke terumbu layang-layang tu. Tun M tidur semalam di situ dan tuan-tuan bayangkan satu orang pemimpin 22 tahun ni dua kali apa pimpin Malaysia rupanya tak reti berenang. Benda dia kelemahan, memang satu kelemahan, tetapi dia mengelegakan jiwa berapa ramai orang yang juga tak reti berenang. Kan? Dia pun berasa-rasa dia pun level Tun M juga. Sebab apa? Sebab punya persamaan kat situ. Kadang-kadang kita tak tahu cerita-cerita hidup kita ni nampak biasa-biasa tetapi sebenarnya punya impact kepada orang. Saya mungkin biasa-biasa tapi saya ada impact kepada kehidupan orang lain. Kan? Sebiasa mana pun kita, satu orang isteri tetap ada impact pada suaminya, satu sebiasa mana anak-anak, dia tetap ada impact kebahagiaan pada mak ayah dia. So, bagi meraihkan diri kita sendiri. Kalau kita nak, kita tengok hikayat-hikayat lama, nak ceritakan kehebatan raja-raja yang penuh kesaktian tu, dia kena disusun dengan pelbagai kesusahan. Barulah pribadi raja tu nampak hebat. Sebab apa? Sebelum dia jadi raja yang gemilang tu, dia dipenuhi hidup dia dengan pelbagai ranjau. Barulah nampak dia punya credibility tu. So dalam penulisan anekdot ni ada beberapa bahaya. Saya pernah jumpa satu buku tentang penulisan anekdot. Buku tu dijual di pasaran dan saya beli. Saya dapati dalam tu duka cita ada penulis yang dia plagiat daripada internet. Dan dia tulis tu dan cerita tu sebenarnya kelakar juga. Memang kelakar lah dia publish dekat internet. Tapi bila dia dibukukan dan kita tahu dia copy paste daripada internet, dia menyebabkan kita dah jadi tak ikhlas dah beli buku tu. Okay. Jadi saya pohon untuk peserta kepada pertandingan anekdot ni supaya tuan-tuan jangan bimbang, tuan-tuan cerita tentang diri tuan-tuan yang mana impact pada diri tuan-tuan. Saya nak share satu cerita tentang saya bawa satu orang figure lah, satu figure masuk dalam penjara untuk buat sesi dengan banduan. Jadi saya alang-alang dia dah masuk, saya bawa dia ke library penjara. Bawa tengok lah. Dan kebetulan kita orang baru dapat banyak jugalah buku daripada orang luar. Dan buku-buku tu terletak atas lantai, belum lagi direkodkan. Jadi dia agaknya dia tak selesa tengok buku di atas lantai ataupun memang dia nak tanya. Dia tanya saya, Syekh, ni buku banyaknya main mana? Saya pun spontan bagi respon pada dia. Ah, ada donator pada luar bagi. Dia pun reply balik, donor. Saya ingat penderma tu donator kan. Ini masalah bahasa Inggeris lah ni. Daripada kecil sampai ke besar tak pandai-pandai. Lepas tu yang tu pun benda-benda yang sekecil itu pun tuan-tuan boleh buat anekdot kan. Kadang-kadang lepas saya kena sound tu memang saya ingat betul lah. Kalau tidak dah baca kamu berapa kali tak ingat-ingat juga. Benda-benda macam tu kadang-kadang bagi impact pada jiwa kita. Dan bila saya cerita pada banduan, bila saya cerita pada pelajar universiti apa semua, benda-benda tu juga banyak ni. Ada juga lah figure-figure penting negara apa semua, dia orang pun tersilap cakap ni jadi kelakar kan. Siapa? Datuk Sri Sami Velu, dia punya word-word dia orang ingat lagi sampai sekarang contohnya. Idea tuan-tuan diraihkan, cerita hidup tuan-tuan diraihkan, tetapi bahan ciplak daripada mana-mana sumber kita akan reject terus. Okey. Anekdot ialah coretan kisah hidup, biasanya kisah benar tentang diri selari dengan tema yang ditetapkan. Secara teknikalnya, tuan-tuan kena tulis tu biarlah selesa dibaca oleh pembaca. Okey.
mana kata tidak ada kelucahan melampau, tidak ada perkauman, benda-benda common sense itu kita sedia maklum je lah. Okay. Perenggan-perenggan perlu pendek, ayat-ayat pendek, jangan terlampau majmukkan ayat tuan-tuan dan perempuan. Macam mana nak buat ayat pendek? Kadang-kadang ada orang tanya juga, macam mana buat ayat pendek? Cara dia sangat mudah, letak titik di tengah-tengah ayat. Okay, nanti pendeklah ayat tu. Okay. Kemudian, dalam penceritaan, kita akan bagi tema untuk tuan-tuan follow untuk terbitan kali ini. Jadi, fokus pada tema, kompreskan idea tuan-tuan, buang perkataan-perkataan yang tidak perlu sebelum dihantar kepada kita. Nanti saya akan bagi tahu tarikh tutupnya. Boleh gunakan dialog, boleh gunakan dialog bahasa percakapan, tapi dalam naratifnya, dalam pengembangannya gunakan bahasa tulisan lah. Dan kadang-kadang setiap penulis dia ada ego dia. Okay? Jadi kita meraihkan tuan-tuan, idea tuan-tuan dan sebagainya. Tetapi kesalahan tata bahasa apa semua akan dirujuk pada Dewan Bahasa. Walaupun kadang-kadang kita rasa ayat kita tu itulah bahasanya, tapi sekiranya berlawanan dengan Dewan, kita akan follow Dewan, tidak akan follow penulis. Okey, saya rasa jelas kat situ. Dan okey, syarat-syaratnya, ia terbuka kepada seluruh warga negara Malaysia yang cintakan buku dan membaca. Okey, tema dia yang penting, tema ni tuan-tuan perlu tulis dalam rangka ini. Bagaimana saya jatuh cinta dengan buku? Okay. Walaupun ada orang dia suka beli buku tapi tak baca pun. Ada orang dia memang suka baca buku tapi tak ada masa dia nak baca. Kita ada semua itu ada cinta kepada buku. Bagaimana tuan-tuan boleh jatuh cinta dengan buku itu? Dalam banyak-banyak dari sepanjang hidup saya tak suka baca buku. Tapi ada satu buku ni sebab dia dihadiahkan oleh suami saya suka baca. Itu pun boleh. Kenapa saya suka buku yang suami saya hadiahkan? Okey, ada pelbagai sebab. Ada baca buku sebab kerjaya. Kerja dia terpaksa baca. Saya pegawai kerajaan grade N. Maka saya terpaksa baca keliling. Rupanya dalam keliling ni pun ada benda kelakar juga. Kan? Cara menjawab telefon. Do and don't semasa menjawab telefon. Okay. Itu juga boleh kita bukan masukkan keliling tu dalam anekdot tu. Mana kata bagaimana kita menghadapi bekerja dengan keliling itu contohnya. Dengan kekasih, pengalaman-pengalaman lepas, masalah dengan bos, ada pelbagai isu kan, bencana yang akhirnya mengubah hidup kita, turning point dalam hidup, okay? Yang menyebabkan kita buku ada beri peranan dalam hal itu. Buku ataupun petikan atau apa sajalah yang berkaitan dengan baca. Jumlah perkataan sekitar 400 patah perkataan. 400 patah lebih kurang dalam 2 muka surat. Font selang 2 baris. Okey. Tarikh tutup 29 Disember 2020. Tarikh tutup 29 Disember 2020. Tanpa dah bulan 12, tuan-tuan, pendek saja 400 patah perkataan. Cerita tentang diri tuan-tuan, tak perlu rujukkan, tak perlu pergi library, tak perlu nak pergi arkib negara, tak perlu. Hanya cerita diri tuan-tuan sahaja. Okay? Jangan pandang rendah pada diri kita sendiri. Banyak episod dalam hidup kita yang sangat bagi impak pada kehidupan. Tuan-tuan, macam saya sebut tadi, satu orang raja pun dia kena ada value rakyat untuk bagi impak pada life dia, pada story dia. Apatah lagi sebenarnya cerita-cerita kita ni ada peranan besar dalam negara. Dan pemikiran manusia. Okey, ini yang paling penting ya. Hadiah tempat pertama RM100, tempat kedua RM70, tempat ketiga RM50. Dan hadiah ni mungkin sedikit kiraan hari ini, tetapi saya cadangkan untuk kita banyakkan jumlah hadiah di masa akan datang serta ramai-ramai. Makin ramai yang sertai, insyaAllah kita boleh dapat penaja yang lebih, insyaAllah. Dan boleh hubungi saya
di talian 0173082011 0173082011. Nanti saya, kita akan up di syarat-syarat semua ni di apa website Perbima, insyaAllah. Dan pemenang dan peserta yang layak. Pemenang satu hal, memang pemenang memang masuk lah. Okay. Dan peserta yang layak. Mana kata yang hantar tapi tak dapat hadiah, tak menang lah 1, 2, 3 tu. Karyanya juga akan dipilih oleh panel dan dimasukkan dalam antologi anekdot dalam terbitan Perbima. Okay. Dan ini peluang besar untuk kita mula-mula menulis. Dan menulis ini juga satu terapi. Dan macam sekarang ni, kalau dulu susah kita nak sebut nikmatnya, dia macam kita buat satu post dapat banyak like. Okay. Satu post dalam FB ataupun yang Instagram dapat banyak like. Macam mana feeling orang yang post? So cerita hidup kita ada value-nya. Kalau Fatah Amin boleh tulis buku, apatah lagi tuan-tuan, pensyarah di universiti, di pelbagai tempat. Saya ingat, walaupun saya tak membeli buku Fatah Amin, tapi saya ingat Fatah Amin boleh kita angkat merevolusikan lah dengan idea yang begitu simple. Saya tak kata lebih daripada itu. Dia boleh terbitkan sebuah buku memoir. Saya mengharapkan tokoh-tokoh yang menonton pada hari ini dapat menulis dengan 400 patah perkataan untuk kita kongsikan sama-sama pada masyarakat, pada ramai orang yang tertekan dalam keadaan pandemik dan keadaan sosial dan sebagainya, kewangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada impaknya, mudah-mudahan pahalanya berterusan. Sekiranya anda mahu hidup lama, panjang umur, tulislah. Kan? Dan biarkan tulisan anda dibaca. Socrates telah lama mati, kita tak tahu tarikh lahir, tak tahu tarikh matinya. Tetapi kita kenang Socrates sampai hari ini. Wallahualam tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar itu saja untuk taklimat penulisan anekdot Perbima. Mudah-mudahan saya menunggu dengan penuh lapang dada karya tuan-tuan untuk sampai ke meja editor melalui WhatsApp boleh, nombor saya tadi tu, ataupun boleh juga melalui email yang akan kita akan letakkan, lantabuk@gmail.com. Kita akan letakkan juga di website Perbima, insyaAllah. Mudah-mudahan saya akan menerima karya-karya tuan-tuan sebanyak mungkin, dan kita akan analisa karya tuan-tuan untuk kita terbitkan, insyaAllah. 12.59, saya serahkan kembali kepada Dr. Nisin untuk penutup kita pada hari ini. Terima kasih, Dr. Nisin. Terima kasih Encik Ramlan Ramli di atas penerangan dan taklimat yang sungguh jelas. Sekali lagi saya ingin berkongsi dengan tuan dan puan, tajuk tema untuk penulisan anekdot ini adalah bagaimana saya jatuh cinta dengan buku. Tarikh tutupnya adalah pada 29 hari bulan 12 tahun 2020. Tuan dan puan, saudara-saudari boleh menulis sebanyak 400 patah perkataan ya. Anekdot ini adalah bercerita mengenai pengalaman hidup sendiri, curitan kisah benar, dan kalau ada plagiarism memang akan pihak pihak penerbit dan pihak panel akan menolaklah karya tuan dan puan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua hadirin hadirat yang telah bergabung kepada kami sehingga pada saat ini. Tuan dan puan, hadirin hadirat, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik yang saya muliakan. Kita bertemu hari ini atas takdir dan izinnya. Moga sesi ini memberi manfaat, memberi teduhan jiwa buat jiwa dan emosi kita semua pada hari ini. Terima kasih sekali lagi daripada pihak kami, para penganjur, terutamanya daripada jawatankuasa kerja, Perbima dan PPM sendiri. Maafkan kami atas beberapa isu teknikal dan harap semoga ia menjadi panduan kepada kami untuk menghasilkan program yang lebih baik dan lebih lancar di masa depan, insyaAllah. Akhirul kalam, memegang pesanan almarhum Profesor Diraja Engku Aziz bahawa rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa itulah pula profesor pertama mereka. Maka tuan dan puan, amalan membaca itu sebenarnya rumahlah bermulanya, dan tabiat membaca itu adalah di mana tuan dan puan adalah pemula terapinya. Terima kasih. Akhirul kalam. Semoga bertemu lagi di tahun hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam hormat kepada kami semua.